adding in products into your cart, whatever it is you're interested in. And then when you are ready, you can access your cart or go to the checkout, and it will show you everything that you've got in there, the total PV points, the price, and how much you are owing. When you're ready to check out, you click on the green checkout button and enter your payment details, and that will be your order submitted. The next tab I want to show you is the resources button. Now, this is one of my favorite tools in the My Business Center. In the resources button, you've got all of the information you need about our products and about our business opportunity. You access to the terms and conditions and the rules of conduct, as well as some fantastic tools here, like the membership application form. So if you've got a friend or a family member or a prospect who's interested in joining, all you have to do is print out the form from the resources and you can give that to them for them to fill out, so it's there ready for you to access. We also have our ordering forms. So if for some reason you don't want to place your order online, you can print these off, fill them out and send them to customer service. All you have to do is fill in your details, choose the items that you're wanting to purchase, and it does show you the PV, the RRP, and the special member's price, and send your form away, filled in with your credit card details, and send that to customer service. Another great tool for you to access. We also have information here all about our AutoShip program, and gosh, AutoShip has some real benefits. So when you commit to a minimum of 6 consecutive identical orders, you'll receive the 7th order absolutely free. How good is that? So this flyer here tells you all of the details and the benefits about our AutoShip program, and then you can fill it in and send that to customer service to get your AutoShip order up and running. The other things that are in the Resources Center, which are so fantastic and very, very helpful, are things like the brochures. So when you want to access information about our products, you've got loads of information here. Flyers, detailed information, even healthy living articles on various topics like colostrum. So our healthy living articles have been written by our nutritionist, so you know that they are fact-driven. There is so much to learn here about inner health and colostrum and weight management. They are great tools to be able to promote our products and the business opportunity. You even have things in here like presentation tools. If you want to share with friends and family more information about a particular topic or a particular product and you want to show them a PowerPoint presentation, we've got those covered as well. We even also have fantastic features on here like the masterclass, where you can watch pre-recorded videos from our training manager Lee, where she speaks about various topics so you can watch, listen and learn at the same time. So make sure you check out the resources tab in the My Business Center to be able to access all of these great tools. Now, if you want to create your AutoShip online, it's very easy. You don't have to fill out the form. You can just do it from the My Business Center. You just go to create a new AutoShip, which is right here. You click that button and then you select the products that you want to put into your AutoShip, and that will place that order for you. You can also sign people up directly online. So if you've got any friends and family that decide they want to be a part of your team, you can just jump on the website and do it with them. You just have to remember to choose up the top here where your distributor is located. So where the person is, if they're in New Zealand, if they're in Australia, and make sure you put that in correctly. They can review there the terms and conditions for becoming a member with New Image International. And then down the bottom, we just put in the details here and continue with their submission. So super easy to be able to build your team and join other people up to the opportunity that New Image International offers. We also have other features on here, like
viewing your downline once you start building up a team, viewing your commissions once you start earning some commissions from all of the products that you purchase and you sell, and also the analytics, which will give you a breakdown in a visual format of all of the different features of your business. So there really is so much in the My Business Center, which is going to support you, make ordering super easy, making it easy to sign up new team members, and of course share information about our product and our opportunity. So I hope that makes it nice and easy for you. Enjoy exploring the Business Center, and if you've got any questions or concerns, feel free to get in touch with your sharer, your upline, or you can always reach out to me. Thanks everyone. Bye. What if, instead of merely masking the effects of aging with cosmetics, we could slow or even reverse the root cause of aging at the cellular level? What if we could make our cells actually function as if they were younger? Well, now you can. Combining innovative technology with the best of nature, Alpha Lipid Age Defiant Telomere Serum is the next generation in skincare science, clinically proven to slow down skin aging. This lightweight serum developed with molecular actives to stimulate production of our skin cells leaves your skin visibly firmer, smoother, even toned, and younger looking. Age-defiant telomere serum, the next generation in skincare science. Thank you.
Hello. Hello, siapa di Di sana? sana. Macam berjanji pula. Itu ya. Tapi kita tak rehearse kan? Oh, tak ada. Spontan eh, spontan. Assalamualaikum sahabat-sahabat, rakan-rakan. New image semua. Apa khabar? Sehat semua? Amor, amor sehat. Ya. Yeah. Yang Bagaimana dengan rakan-rakan kita? Ya, Amor, macam mana Amor? Sudah bersedia ke untuk kali kedua menjadi moderator? ingatkan sudah bersedia ke untuk lari maraton? Aduh. Aduh, tapi seronok ya. Diana. Rakan-rakan kita sudah mula masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai. Oh, Abang Nik, apa Hai, khabar? Paul. Apa khabar, Abang Nik? Hai, Yeah. Jadi, apa tu kita malam ni, Amor, seperti biasa yang kita selalu buat, kan? Dalam sebulan, kita mesti ada Iraq and Asian, kan? Dalam setiap bulan, satu daripada minggu tu kita khususkan untuk Iraq and Asian. Untuk meraihkan rakan-rakan kita yang mana atas usaha mereka semua dan usaha pasukan mereka telah berjaya sama ada dapat rekrut orang baru ke dalam new image, sama ada sebagai pengguna, sebagai ahli, sebagai business builder maupun mereka telah berjaya rank up daripada ahli kepada status ataupun posisi sebagai supervisor ataupun manager dan juga seterusnya sebagai eksekutif. Dan yang ketiganya, kita meraihkan juga kepada mereka-mereka yang orang kata apa, dapat mengambil ahli-ahli dan pengguna-pengguna yang dah jadi ahli untuk membuat autoship. Tapi siapa ni? Amo tahu tak kenapa autoship tu penting, Amo? Mestilah tahu. Ah. Kita nak bagi tahu. Ya ke? Ha. Kenapa Amor nak tunggu siapa ha. Jawab, Amor? Kita kena buat kuis kalau ni barulah seorang sikit. Ya, yeah, baru rancak. Ha. Eh. Kalau tak kan nanti Abang Nash dengan I je bercakap. I nak juga dengar suara. Suara-suara merdu. Betul, kita punya yeah. Kita yang lain. Suara-suara merdu so, yang telah. Mana tahu kalau ada volunteer? Siapa-siapa lah, Zek ke, Aziana ke, Kak Mai ke, Mina ke, siapa lagi? Oh, Ayamu, selamat malam. Ayah, happy-happy tu. Selamat malam. Siapa di sana tu? Saya Mina Banat, selamat malam. Hai, apa Mina. Apa khabar, Mina? Sihat. Mina nak sambut cabaran ke? Kenapa kita perlu ha, boleh juga. Okay, silakan Mina. Pertama, Mina. Yeah. Sebelum awak jawab, ada hadiah nak tau. Nak bagi apa tu? Ada hadiah. Ada hadiah. Nak bagi hadiah apa tu? Hadiah oksigen. Okay, Mina, teruskan. Apa yang Mina boleh beritahu adalah first autoship kita boleh dapat produk free.
Kedua, authorship tu penting sebab di banyak stage di mana macam contoh kata royalty, kita memang kena qualifikkan diri kita tu. Salah satu kriteria adalah kita kena adakan authorship lah. Betul, setuju. Kedua, bagi Mina adalah free product. Okay. Ketiga, mengapa kita kena ambil benda ni, sebab nak dapatkan free product tu dekat market tu memang as Mina know, company lain tak adalah buatkan program ni. Betul sangat Mina. Kan, kalau kita tak grab opportunity ni sebenarnya banyak kerugian. Dan juga saya rasa Amor, Mina memang prihatin lah, memang Mina tahu mengapa pentingnya kan. Dan saya rasa rakan-rakan kita yang bersama-sama kita pada malam ni kan, yang setakat ni seramai 12 orang pun, saya yakin diorang pun tahu mengapa authorship itu penting. Dan satu yang saya dapat lihat, kalau saya boleh kongsi lah, boleh ke? Dipersilakan Abang Haji. Okay, bila kita dapat buat authorship ni, kita boleh buat kita punya projection tau, kita punya apa tu, kita punya planning tentang dari segi pendapatan kita tau. Maksudnya kita tahu kan, authorship ni akan berlaku daripada sama ada 2000 bulan sehinggalah 15 kan. Lepas tu di situ kalau misalnya kita ada 10 orang buat authorship contohnya kan, okay, 10 orang buat authorship yang pada 300 PV kan, anda sudah ada 3000 PV, betul tak? Kalau anda manager dan ke atas, kalilah 25. Berapa ada kalkulator? So pendek kata, kita boleh buat perancangan tentang kita punya aliran pendapatan, dan juga kita boleh buat perancangan kita macam mana kita nak rank up kepada tahap eksekutif kan, dan juga maupun kepada mereka yang nak ingin jadi supervisor ataupun manager. Anda tahu kan, kalau nak menjadi supervisor, boleh tulis saja di ruangan chat berapa PV atau GV yang anda perlu ada. Kalau nak jadi supervisor, anda tahu kan berapa kan? Dia bermula dengan nombor. Buka aja mic. Malam ni kita santai-santai. Kita main teka-teka. Kita main teka-teka. Dua ke tiga. Tapi kita tak nak teka sampai pukul 11 malam. Tak jawab sampai pukul 11 malam ni, tak jawab ni. Okey. Tapi sebagaimana anda tahulah kan, ini saja je lah, kita saja nak happy-happy kan. Kita tahu kan nak jadi supervisor anda perlu 3000 PV ya. Jadi bila anda dah tahu apa keperluan yang kita hendak penuhi, bila kita ada authorship ni, ia memang dapat membantu. Pada masa yang sama, Amor, kita juga meraihkan mereka-mereka yang berjaya membawa ahli-ahli baru. Betul tak? Ada hadiah rasanya yang saya dengar-dengar. Ahli-ahli baru, siapa yang dapat rekrut. Okay? Jadi, kita buat macam inilah. Contohnya, saya seronok sekali sebab malam ni Dina ada. Dina ada sebab saya berlari-lari nak mencari Dina sehari sebelum tu, tapi saya tidak jumpa juga. Tapi rupa-rupanya dia ada dan dia telah apa tu memberi jawab balas. Jadi Dina, boleh buka mic tak Dina? Ramai ni, rindu. Hello Dina. Adakah ada suara? Saya kah? Oh ya. Saya kah? Oi. Oh. Dina, apa khabar? Macam Dina. Ya, kabar baik. Ya, ini Tina ya, Tina. Ini Tina kan? Ini Dina. Ya, Abang Naj. Oh, okay. Sebab yang ada dua, ada dua mic ni. Tak apa. Anyway, kalau Dina ada di sana, Dina ada. Chandra Dina Makata. Dina atau Tina? Dina. Oh, okay, Dina. Okay, Dina ada. Okay, kalau Dina tak ada, tak apa. Begini. Amor. Dia. Okay.
Apa dia? Tu Dina cakap apa ni? Depan Dina bising sekarang. Oh iya, yeah. Tak apa, tak apa. Tak tapi ada itu... tak ada Dina, kita interview Tina. Ha. Jadi kalau Tina dah bersuara tadi, kita sambut ajalah. Apa khabar Tina? Ya, kabar baik. Ya. Tina, malam ini sebagaimana Tina tahu kan, kita akan buat e-recognition kan? Dan ya, kita pun ada satu slot khas untuk kita temu bual dengan Tina untuk dapat sedikit perkongsian ya. Tapi ya, kita akan mainkan video e-recognition terlebih dahulu. Cuma sekarang ni cuma nak tanya sama Tina lah. Tina rasa apakah benefitnya ataupun apakah bagusnya kalau kita dapat mencari ahli-ahli baru dalam untuk sertai new image pada Tina lah. Okey. Kebiasaannya kalau kita ada ramai pengikut, maksudnya lebih ramai yang akan mengetahui kebaikan produk kita. Okey. Itu salah satunya lah. Okey, bagus tu. Untuk diri sendiri tu, sudah tentulah kita akan dapat banyak poin. Ah. Amor setuju tak, Amor? Mestilah setuju. Ah, sebab itulah Amor boleh jadi bronze. Teruskan Tina. Oh. Tina sebut apa tadi? Mulakah? Ah, tak bukan. Tina ada cakap okay, sesuatu tadi. Ah. Oh iya. Poin kita akan lebih banyak. Kita akan senang up rank. Bila kita dah penuhi syarat-syarat yang diperlukan, yeah, lagi mudah kan? Yeah. Betul tu. Setuju sangat. Walaupun Tina berada di Kota Kinabalu ya, Tina? Lahad Datuk. Lahad Datuk. Tapi suara jelas kedengaran. Datuk. Suara jelas kedengaran. Oh, yeah. Ya, bagus-bagus. Ya, yeah, baik. Okay. Ya, terima kasih Tina ya. Terima kasih. Okay, sama. Okay. Jadi, Amor. Ya, Bang Naj. Amor, sebelum kita mainkan video e-recognition kan, Amor. Kita nak panggil sekejap lah sahabat kita daripada Kota Baru, Wan Huzaidi. Wan Huzaidi ada ke, Wan Huzaidi? Abang D ke tu? Wan Huzaidi Abang D ke? Ya. Saya nampak macam nama dia ada Wan Huzaidi kat bawah tu. Oh, ya, ada. Wan Huzaidi ada. Hello. Wah. Silap. saya rasa ramai yang apa tu dah berbuka puasa dan selepas terawih kan. Mereka tengah moreh nak isi minyak balik ni kan. Tapi tak apa kalau Wan Huzaidi tak ada. Okey, Amor begini Amor. Jadi dalam kita nak meraihkan mereka-mereka yang telah berjaya mencapai e-recognition ni kan untuk malam ni. Jadi selepas kita mainkan video, kita tontonkan video. Amor tahu tak siapa yang bikin video-video ni untuk e-recognition? Apa eh? Cuba sebut sikit. Kak Mai. Kak Mai. Mai Zatul. Kak Mai Zatul. Cuba hai sikit Kak Mai. Apa khabar Mai? Kak Mai. Assalamualaikum. Hello. Kak Mai. Hello. Kak Mai ada ke tu? Tak apa. Amor, kita teruskan. Sedap Kak Mai kena sebut nama. Ya, tersedak. Tapi bagus. Okey. Amor, jadi selepas kita tontonkan video e-recognition, kita pun akan bertemu temu bual santai kan dengan tiga orang. Betul. Ya, nanti. Jadi, stay tuned tau. Sebab kita ada topik yang orang kata menarik dalam bisnes kita ni. Betul-betul. Betul. Jadi, kalau begitu, apa kata Amor? Kita ni lah. Announcekan dulu. Anugerah apa ya? Ya. Ini adalah kita nak raikan. Yes. Okay, silakan Maestro. Sila mainkan video e-recognition kita. Tersirat.
hasrat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berharu hati tak berkelipan, menyerah jauh dari yang biasa. Bila berkali hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang gemuruh jiwa semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, dia tahniah semua. Yeah, wow, congratulations. Hebat. Yeah, tepukan untuk mereka semua. Betul ke tak hebat? Chat. Yes, Abang Nick. Yes, tahniah. Seronok tengok geng kita. Tak pernah putus asa. Betul. Termasuklah moderator. Termasuklah moderator bernama Amo tu. Oh, Marni itulah. Makatam. Tadi Abang Nas salah hantar informasi. Ah, kenapa? Ha? Tak adalah. Abang Nas kena belanja nanti. Tak apa, nanti kita pergi rumah Abang Nas berbuka puasa. Ya, boleh. Okey. Jadi, rakan-rakan sekalian, ya, apa yang telah kita lihat. Okey, ada yang ahli-ahli baru, ahli-ahli lama yang telah mengorak langkah untuk terus maju bergerak ke hadapan, dan kita ucapkan tahniah kepada mereka semua. Jadi pada jam 10.33 ni, saya sebenarnya nak menjemput kita punya, orang kata apa, kita punya first speaker lah, ataupun rakan kita yang akan berkongsi dan berbual santai pada malam ini, datang jauh dari Lahad Datu. Tak lain dan tak bukan. Siapa namanya, Amo? Tina kan? Tina. Tina, ya. Yeah. Apa khabar, Tina? Kita ke udara sekali lagi. Okey. Tina. Tina, yeah. Tina bekerja di Lahad Datu kan? Ya, yeah, kerja di Lahad Datu. Oh, bagus, Tina. Tina telah onkan video. Ya, yeah. Okay, Tina. Okay, mungkin untuk rakan-rakan kita di Zoom pada malam ni, ya, Tina. Tina, sejak bila dah masuk dalam New Image ni, bertemu New Image? Sejak tahun bila? Okay, tahun 2022. Tahun 2022, ya, penghujung bulan April. Ya, yeah. Siapakah yang telah mendekati
Tina dan memperkenalkan dunia new image ini? Siapakah orangnya? Saya punya upline Puan Suzani. Oh, Puan Suzani. Puan Suzani, itu downline Rachel. Oh, ini kirakan tim Rachel lah ni. Ya. Ya, okey. Pada waktu itu, Tina, masa Tina diperkenalkan, apakah produk pertama yang Tina gunakan? Lifeline. Lifeline, Alpha Lipid Lifeline, ya? Ya, ya. Okey. Dalam banyak-banyak produk tu, tertarik kepada Alpha Lipid Lifeline tu kenapa ya, Tina? Okey. Alpha Lipid Lifeline itu sebab masa saya dengar perkongsian daripada Puan Suzani, iaitu bapaknya, Encik John, yang ada diabetes, yang hampir kena potong kaki. Seterusnya? Yang itu. Kemudian jadi, saya nampak. Teruskan. Sebab mereka ini ada kaitan dengan suami saya. Dia punya bapak kepada Puan Suzani ini adalah sepupu. Kepada suami. Jadi sangat percayalah. Sebab orang yang kita kenal. Orang yang kita kenal dan kita nampak macam mana dia masuk dan keluar daripada hospital. Bagaimana dia boleh berjalan kembali. Jadi daripada kerusi roda dalam tempoh yang tidak sampai 6 bulan. Dalam tempoh 3 bulan kalau saya tidak silap, dia sudah boleh berjalan. Menggunakan produk Alpha Lipid Lifeline. Lifeline, iya. Oh, jadi dia tak perlu pergi untuk membuat operasi di kakinya lah. Tidak jadi. Sekarang, dan bukan itu saja, bukan alhamdulillah. Dia ada banyak penyakit yang mendapat manfaat daripada Lifeline. Oh, contohnya bagaimana? Gout, buah pinggang, kemudian tekanan darah tinggi, itu semua turun. Oh, bacaannya turun ya? Stabil. Iya, bacaannya turun. Buah pinggang tahap 4 ke tahap 2. Alhamdulillah. Wow. Jadi oleh karena saya nampak perubahan itu, maka saya tertarik dan dari situlah saya daftar terus untuk menjadi ahli. Ya, sehingga sekarang. Ya, saya masuk pun sebab saya punya ibu memang banyak penyakit, tekanan darah tinggi, gout, kolesterol. Sebab itu saya masuk untuk mama. Oh. Murni niat si Tina ni ya. Ya, kerana mama beliau. Ya. Dan sehingga sekarang masih lagi menggunakan produk New Image ya, Tina? Masih lagi ya? Masih. Okey. Alhamdulillah. Jadi, Tina. Ya, silakan Abang. Silakan. Boleh Abang tanya tak? Okey, Tina, selain daripada pengalaman tu, apa lagi yang paling menakjubkan pengalaman Tina selama lebih kurang berapa tahun? 3 tahun lebih kan? Ya. Apa lagi pengalaman lain yang menakjubkan lah bagi Tina yang dapat bantu kan? Okey, sebenarnya saya ada adik ipar. Adik ipar saya tu, dia ada kanser usus tahap 4. Terkejutlah mendengar. Jadi, bila saya tahu tentang itu, saya terus hantar 2 tim dengan dia. Suruh dia cuba. Dan selepas dia, sebelum habis 1 tim, dia punya duburnya dia mengecut dan sebenarnya virus kanser itu sudah tidak ada sebab dia sudah mengecut, dia masalah sembelit. Bila dia amalkan ini, dia minum belum habis 1 tin dia sudah boleh duduk. Kalau sebelumnya dia hanya duduk sebelah punggung sahaja. Faham? Miring. Sebelum ini saya pernah kongsi dia. Kemudian bila dia sudah sembuh, tapi dokter masih sarankan untuk dia buat operation. Tapi sebenarnya duka cita baru-baru ini dia sudah dipanggil Tuhan, dia sudah meninggal. Dia meninggal bukan sebab kanser usus, sebab dia ada jangkitan paru-paru berair. Paru-parunya ada jangkitan Tuhan. Dan itu yang telah membawa dia meninggal.
We're very sorry to hear about that. Iya. Yeah. Tapi memang so masalah usus. Dengan dia. Betul. So masalah di usus tu dapat diselesaikan kan? Iya. Betul Abang ni. Cumanya pendek Omar Alhamdulillah. Iya. Dia ada penyakit yang lain lagi timbul. Sebenarnya dia tidak macam mana ya? Iya. Dia banyak tidak banyak benda lain. Komplikasi. Budget, komplikasi. Gitu, soal keuangan iya. Faham, faham. And then yang sebelah you tu siapa Tina? Siapa nama tu? Big boy tu. Miguel Moses. Hero. Dia punya anak bungsu. Hero. Ha. Ya, hero. Say hello. Malu juga. Bagus. Teruskan perkongsian. Iya. Nanti nanya supaya orang lain pun dapat manfaat yang sama. Ipar, Fitur sikit. Ipar saya pun sama juga buah pinggang tahap 4 dan akhirnya tidak jadi dialisis. Itu baru satu tin dia minum. Ya, okay, Tina. Tina, mungkin Tina boleh berkongsi. Kadang-kadang kan kita dengar orang yang mengalami orang kata apa, cabaran buah pinggang ni kan. Dia kena kawal dari segi pengambilan air. Kan? Yeah. Dan sehari kan dia kena kawal. Jadi bagaimana yang dia gunakan lifeline ni supaya dia tidak, orang kata dia masih lagi lah mengikut apa yang disarankan oleh doktor dari segi pengambilan air tu. Kalau ipar saya ini saya tidak pasti cara pengambilan okay. air, tapi yang pastinya dia akan ikut seperti yang saya sarankan, lifeline itu minum sebelum ambil sarapan. Oh, ketika pagi lah. Masih kosong, iya pagi. Berapa sekali scoop tu? Sekali saja, sekali sehari. Berapa scoop tu biasanya? Satu. Satu scoop. Iya, satu scoop. Oh, okey. Dan airnya? Airnya berapa? 150 ml. Memang setiap customer yang ambil dengan saya akan bagi tahu lebih awal. Pantang larangnya adalah air panas atau suam. Jangan sekali. Jangan sekali ya. Iya. Bagus, bagus. Tapi Tina ni bagus lah. Tina bila Tina bagi orang kata apa penerangan kepada pengguna dan juga kepada rakan-rakan kan, Tina begitu jelas ya. Dan okey Tina, kalau kita ikutkan Tina dalam Tina punya group yang seorang yang bernama Alhin, Alhin Siring. Okey. Alhin Siring ni yang menariknya kami lihat adalah Alhin Siring ni adalah ahli kira network di bawah Tina ya kan? Alhin. Ya, saya. Okey, udah berapa lama dia jadi ahli? Sebenarnya di bawah saya ada 3 orang. Okay. Saya masuk 2002 penghujung bulan April dan saya punya downline ini bulan Jun dan bulan Julai. Maksudnya 3 orang itu masuk dalam 2 bulan. Yang satu bulan Jun, 2 orang lagi itu bulan Jun tahun yang sama 2022. Okey. Jadi dan mereka yang bertiga ni yang berada di dalam network Tina ni menggunakan produk apa? Semua lifeline. Lifeline ya? Iya. Yeah. Okey, bagus bagus dan ada tak apa yang mereka kongsi dengan Tina? Apa yang telah mereka alami sejak guna macam, lifeline? Macam Alhin. Alhin ni dia susah sikit berkongsi. Kita kena bertanya lebih dulu dengan dia. Sebab contohnya, dia, contoh seorang yang tidak kalau saya dengan dia, saya ikut assess, saya ajak dia ikut Zoom pun dia tidak mau. Jadi cara saya mendekati dia adalah melalui bertanya kabar, kemudian saya nampak dia dalam di account macam account saya, ID saya. Saya nampak dia ada pembelian. Kemudian cara saya dekati dia adalah mengucapkan tahniah sebab masih lagi konsisten membeli, menggunakan. Kemudian saya tanya, siapa yang guna, siapa yang minum? Kemudian dia beritahu saya. Dengar lah. Maaf, Tina. Berapa orang masuk? Tina,
Ya. Tina, sekali lagi Tina, ya. Tina dapat lihat dalam ID Tina bahawa ada pembelian daripada Sinarin dan ke online, ya. Kan kita boleh nampak downline kita. Ya, betul. Ada mereka masih beli atau tidak. Ah, ya. Jadi kemudian, teruskan. Bila saya nampak dia, bila saya nampak dia ada pembelian, saya akan bagi tahu dengan dia tahniah sebab masih konsisten. Yeah. Beli dan guna. Kemudian saya tanya siapa yang guna. Dia cakap suami istri yang minum. Ah. Jadi saya tanya, kenapa ada apa masalah? Dia cakap kolesterol dengan kencing manis. Kanan gula. Oh, okay. Ya, kencing manis. Yang tinggilah. Yeah. Kemudian saya tanya lah, kenapa masih minum kan? Masih ada sesuatu. Dia cakap sudah turun. Bacaan kolesterol dengan gula tu semakin turun. Okay. Kemudian baru-baru ni saya ada terjumpa sebenarnya dengan dia bulan Januari tanpa sengaja. Kami ni bekerja di dalam pendidikan dalam daerah yang sama, tetapi jarang berjumpa. Kemudian bila kami berjumpa secara tidak kebetulan. Saya pun bercerita lah dengan dia, bercerita panjang tentang new image. Wow. Ya. Kemudian okay. Dia ada bagi, dia ada kongsi sebenarnya. Sehingga saya katanya, produk kita naik harga kan? Katanya. Okay. Dan saya cakap, iya, sebab bahan-bahan pun semakin mahal. Sebab itu kita produk ini dinaikkan, saya cakap begitu. Tapi ada cara untuk kita dapat yang lebih murah. Dia terkejut. Oh. Lebih murah katanya, macam mana? Saya beritahu lah dia buat auto ship. Dia cakap, macam mana buat? Saya cakap, saya sudah berapa kali ya? Macam 3 kali pusing sudah. Oh, okay. Ya. Sudah 1 tahun setengah. Ya. Iya. Jadi saya beritahu dengan dia, apa kebaikan untuk ikut auto ship. Yang pertama, tidak ada postage. Tidak perlu bayar postage. Kemudian, bila kita ambil dalam tempoh 6 bulan, di bulan yang ke-6 itu kita akan dapat free lagi 3 produk. Jadi di situ yang dia berminat. Oh, saya berminat lah, saya mau. Dia cakap begitu. Okay. Bagaimana saya mau mendaftar? Barulah saya rujuk dengan Rachel, minta guide dengan dia macam mana untuk daftar. Register. Iya. Di situlah bibit permulaan Alhin menjadi ahli new image. Iya. Iya. Sebab cerita itu dia boleh rekrut yang satu lagi tu, Irene. Yang bulan lepas, bulan Februari. Iya, bulan lepas. Kami cerita tentang auto ship Januari. Kemudian dia dapat ahli baru tu bulan berikutnya, Februari. Okey, dan apakah saya yakin masa tu Tina dengan Alhin banyak bekerjasama kan sehingga kan dapat mendapat ahli baru di bawah Alhin. Jadi rangkaian rangkaian pun sedang berkembang. Jadi bila apakah yang sebenarnya Tina motivasi, apa yang Tina sebenarnya cakap kepada Alhin sampai dalam dia kurang atau susah nak berkongsi tiba-tiba boleh dapat seorang ahli baru? Sebab dia ini susah untuk bergaul, jadi saya beritahu dengan dia saja, boleh kongsi dengan keluarga terdekat. Kongsi kebaikan produk kita dengan keluarga. Saya cakap tidak semestinya kamu terus cakap. Maksudnya berbual santai seperti biasa. Kemudian bila masuk topik penyakit, masukkan yang itu. Kemudian bila mereka bercerita tentang penyakit, ini ada tanya Irene sebenarnya macam mana dia boleh berminat untuk membeli produk. Dia cakap dia sudah pernah dengar Lifeline ini dengan orang lain. Tapi katanya tidak berminat beli sebab mahal. Okay. Tapi oleh karena dia nampak makciknya, Alhin, itu makcik dia, katanya sebab
saya punya makcik ni, dia bilang memang selalu review jumpa doktor. Saya tahu okay. dia minum ubat untuk kolesterol dan juga untuk tekanan apa? Gula. Gula. Ya. Yeah. Tapi bila dia kongsi katanya dia tidak makan ubat sudah katanya. Jadi saya terus masuk ahli dan beli mula-mula beli dengan dia lah. Beli dengan dia, cuba dia bilang dan kemudian masuk ahli. Maksudnya tanpa berpikir panjang sebab testimoni terdekat sudah ada di depan mata. Iya. Wow. Itulah. Hebat. Tina. Tina ni macam banyak sangat yang Tina kongsi malam ni yang bagus-bagus tau Tina. Ada macam apa yang kita belajar di New Image. Sama ada dari leader-leader kita ataupun dari HQ. Sebab saya tengok cara Tina bekerjasama dengan Tina punya team ni kan. Ada sifat-sifat pemimpin tau. Tina belajar, Tina ajar, Tina buat, Tina kongsi. Jadi saya tengok siapa yang ajar Tina untuk buat macam ni sebenarnya? Tina belajar sendiri ke? Saya sebenarnya banyak berkongsi dengan Rachel. Dengan siapa? Selain daripada saya belajar sendiri, belajar di dalam Zoom dengan ahli-ahli yang hebat yang ada di dalam setiap kali Zoom, setiap kali ada perkongsian, saya sebenarnya belajar dari situ dan juga saya selalu tanya dengan Rachel. Okey. Sekarang Tina yang hebat. Betul tak Naj? Sekarang betul. Tina yang hebat. Sebab apa tau Banik? Mungkin, kadang-kadang mungkin kan mungkin kita boleh Naj interview Rachel ada tak? Boleh kita panggil Rachel tak? Boleh. Apa khabar Rachel? Baru masuk. Ya, khabar. Hai Rachel. Hai. You ada leader yang hebat, nama dia Tina. Ya, Tina pun network pun sudah berkembang. Dia sudah duplicate apa yang dia dah belajar, dia dah buat dan sekarang dia sedang mengajar orang lain. Dia dah duplicate dah. Ha, situ akan datangnya duit insya-Allah. Rachel, apa hebatnya Tina ni? Sangat setia. Wow. Wow. Setia. Sifat yang hebat. Sifat yang hebat. Memang dia boleh di percayailah, boleh diharap bertanggungjawab. Yeah. Betul. Itulah. Dan pula berkenalan dengan si Tina ni. Alhamdulillah. Dan nak cakap sudah keluar bibit-bibit kepimpinan dalam Tina sekarang. Ya, betul. Ya. Yeah. Leadership. Yang seronoknya Abang Nik, itu saja yang perlu kita buatkan Naj. Betul. Berkongsi apa yang kita tahu itu saja. Tak payah buat benda lain. Betul tak? Betul lah Abang Nik. Betul ke Rachel? Betul. Setuju. Siapa setuju? Tulis setuju dalam chat room. Silakan. Setuju. Ya. Saya kan saya tak nak menyampuk sebab saya tengah ambil nota. Jadi Abang Nik boleh take over sekejap ya. Tapi Amo bila Amo dengar perbualan kita dengan Tina dan juga Rachel ya, apa yang Amo boleh take away lah, bawa pulang daripada perbualan kita ni, apa yang Amo nampak? Kalau saya apa yang saya nampak ni basically Tina sekarang apa rank apa Tina sekarang? Supervisor. Actually kalau Tina teruskan orang cakap tidak lama lagi akan rank up lah. Mungkin tidak lama lah, betul, tidak lama. Sebab pengalaman saya, apa yang Tina buat ni, itu yang saya buat. Cuma sebab saya di dalam hari-hari buat lah. Bila saya ada free, saya buat. Tapi inilah yang sebenarnya apa yang Abang Nik maksudkan. Kita belajar, kita rujuk kita punya upline. Lepas tu kita practice, ada objection. Perasan tak apa sharing Tina tadi tentang objection? Dekat mana ada objection Tina? Siapa yang ada tangkap? Dekat harga kan? Betul tak? Klien mesti akan cakap harga.
dia akan reject kita sebab harga, betul. Tetapi bila dia trust, tidak payah sudah kau cakap panjang, sendiri dia serah diri register. Jadi jangan putus asa, teruskan. So saya harap Tina teruskan usaha, jumpa anda di puncak kejayaan. Cek itu. Abang Najib, kita silakan. Ya. Dan kita ucapkan kepada Tina dan tim Rachel sebab dengan lahirnya seorang ahli baru bawa Alhin ni, iaitu nama dia Irene kan, Tina? Ya, Irene. Ya. Okey. Maka sekarang tim Rachel ni dia dah ada 4 generasi tau. Okey. Dia sudah ada 4 generasi. Tahniah. Sebab dalam masa yang singkat sudah ada 4 generasi. Dan insyaAllah nanti bila ada masa yang sesuai dan panjang, kita boleh berbual dengan tim Rachel termasuk Tina. Ya, satu masa nanti kita boleh cerita panjang lagi. Tapi buat sementara waktu, sebab masa mencemburui, bukan mencemburui saya, tapi mencemburui kita semua. Ya, saya ucapkan terima kasih ya. Tina, terima kasih sebab kita... Terima kasih. Ya. Jadi seterusnya, siapa yang kita nak panggil pada malam ini ya? Mina. Amo. Siapa dia? Mina. Hai Mina. Teruskan, Rachel. Hello Mina. Hi Banach. Yeah. Hi. Hi. I can see you. Hi. Yeah. Nampak macam berlainan sikit complexion tu. Aduh. Tapi ini jujur ya. Ini jujur tu Mina. Terima kasih Banach. Okay, silakan Amo. Okay. Berlainan sikit ke berlainan banyak? Sebenarnya... Maaf eh, Mina tengah coughing. Tak apa. Tapi betul Abang Nik cakap tu, sebenarnya banyak difference dari segi Mina pun dah gelap. Mina setuju lah tu kan? Ya. Okay, teruskan Amo. Sorry Amo. Tak apa. Mana gambar Mina? Mana Mina? Saya nak pilih dulu ni. Mina. Suara tu dah okey tu. Tak payah Mina, nak pergi cari gambar. Hey, betul lah Mina. You, apa tu? Apa nama tu Mina? Hari tu Mina Sheikh? Pigment eh? Kurang lah. Cerah. Betul cerah. Kat kan? Sini je. Bahagia ni je. Sikit lagi. Tapi dekat pipi tu. Still got little bit je. Dekat pipi tu orang kata memang dah tak nampak dah. Oh hebat lah Resmax. Apa dia? Resmax. Okay Mina, thank you so much sebab luangkan masa dengan kita semua, ada termasuk Amor 24 orang. Tadi kan Amor memang nampak tak nulis nota ni Tina punya sharing. tak boleh nak menyampuk, saya buat tulis takut terlepas kan. Macam itulah kita ambil ilmu yang setiap orang kongsi sebab ilmu tu sangat berharga kan, dia bagi kita percuma saja. Okay, jadi Mina, untuk ni Amor nak, mungkin Mina boleh ambil masa kenalkan diri bagaimana Mina join, and then daripada situ kita akan slow untuk masuk ke topik yang kita bincangkan. Okay Mina. Saya kenalkan diri saya, nama saya Mina Lushini, boleh panggil saya as Mina lah. Bagi saya New Image International ni bukan satu company yang baru sebab Mina memang dah kenali company ni long years ago lah. Mina datang balik dekat company ni sebab Mina nak produk SD2. Macam itulah I punya journey nak datang balik dekat New Image sebab Mina pergi search dekat Google. Mina dapat tahu company ni masih hidup and produk ni masih ada di market. So terjumpalah Kak Hazura. So daripada sanalah my journey started. Kiranya Mina, sebelum ni Mina dah register sebagai member atau guna saja? Saya memang ex-member. Memang saya ada guna SD2. Hanya produk SD2 sahajalah saya guna. Berapa lama Mina, maksudnya first kan Mina dah... I mean Tosia. Tosia tu memang I guna tu kejap lah. Lepas guna tu kita kan ada macam okay lah, kita dah puas. Kita tak nak guna produk tu dah. Kita berapa stop. Berapa lama Mina stop? I rasa...
rasa mungkin dalam tiga set ah. Tiga bulan. Berapa tahun? Baru Mina join balik. I think more than 10 years. Oh, lama juga. Satu dekad. Sebab tu Mina pergi Google tu nak cari whether produk ni masih di market or not. Sebab Mina ni macam conscious sangat lah. Sebab kita tak boleh sengaja-sengaja nak pergi ambil produk dekat market nak minum and then memudaratkan diri kita. Amor. Ya. Sekejap. Bila setelah 10 tahun kan, orang kata berpisah lah dengan new image, tiba-tiba bertemu kembali di Google. Yeah. Apa impression, reaksi pertama Mina bila Mina nampak new image ada lagi? Apa reaksi Mina? What was the first impression? Bagi saya macam alah produk bagi saya produk ni masih wujud dekat apa dalam dunia ni. Okay. Still I can buy the product. Itu je Mina think dalam otak Mina lah masa tu. Mina rasa lebih yakin tak dengan new image sebab selepas 10 tahun berpisah? First of all, Abang Naj, masa Mina nak turunkan berat badan tu, saya diberi, Abang Naj tahulah masa kita nak pergi Google tu, kita cari banyak produk kan? Of course. Bila kita nak cari, kita nak tanya dengan representative tu, mereka akan berlumba-lumba sebab semua networking, right? So lumba-lumba produk saya ke produk awak ke. We as a consumer kita kena tengok dululah macam mana sebab produk baru tu yang ni stranger. So an Indian guy lah is call me and dia explain tentang orang kata apa reality of life. Kalau kita jadi gemuk, penyakit apa akan tiba, bagaimana kita tak boleh turunkan. Secara, kalau Mina nak kata, frankly speaking, dia mengatakan macam kaum-kaum wanita India, kalau dia ni dah makan banyak, dah put on weight, very tough untuk turunkan weight dia. Pertama, macam tak nak exercise. Kedua, tak nak cari ada apa-apa supplement ke. And then, kalau dah macam lahirkan anak, dah put on weight, biarkan macam tu je lah. So, these are the factor mereka masa sembang dengan Mina. So, after that, what Mina buat, okay, betul ke produk ni exist? Betul ke produk ni daripada luar negara? Mina do research lah. After did the research, Mina tengok, di sana, I terjumpa gambar Kak Hazura. Masa tu, I tengok rupa badan dia, structure dia and myself is like similar a bit. Betul ke Kak Hazura ni dia minum dengan shortened period? Betul-betul ke benda ni menjadi? So, I pun consult lah dengan my mom. I say, why not I try first one or two can first benda ni jadi ke tak? So benda pertama dah okey semua, dah puas. Okey, Mina rasa dalam hati Mina tu okey, produk ni okey, kita boleh guna kan. Lagi-lagi produk New Zealand. So I rasa macam okey, I beli and then I gunalah. First glass Mina nak minum memang tak jadi nak minum, I muntah. So after that my mom say it's very expensive, better you drink. Dia buat apa tau Abang Nat? Dia dah macam, dia duduk depan saya macam ni, dia dah ambil tangan macam ni nak bagi penampar. Adi. Minum. Yes, nanti kena Adi. Yes. Adi. Dia kata baik kau telan, jangan kau muntah. I dah tutup mulut macam ni, then I telankan dia lah. And then after that, memang benda tu menjadilah macam orang kata apa, kalau dah stop tu, taklah dia naik mendadak sangat. Then I dah macam percaya pada produk ni. Then after that, masa lockdown ni, Mak Mina dah berhenti kerja. So we shifted to JB. So I stay in my sister house. Ramai kan masa lockdown kita tak tahu nak buat apa, duduk kat rumah, masak, makan. My sister house ni happening punya place. Always will have a party. Kalau ada party, tak payah nak cakap lah kan, produk-produk yang macam berlemak kita akan makan. So dekat satu extent tu, Mina memang macam ada pantang larang makanan lah sebab ada sinus. I tak boleh makan dairy product.
So tapi dekat rumah dia banyak produk dairy lah. So I terpaksa. Yes. So I kata kat dia I tak nak sebab pasal sinusitis ni I tak nak. Kalau I makan saya lah yang sakit kan. Dia kata alah banyak parti. Kalau birthday mertua dah habis, anak dia punya birthday. Anak pertama dah habis, anak kedua. Lepas tu husband. Lepas tu dia dia macam dalam satu family tu ada 5-6 orang. Semua orang punya birthday akan di-celebrate. So ada banyak parti kan. So terpaksa I tak boleh kata okay. One party I kata I tak nak lah. I tarikan diri saya. Takkan every time the same people akan datang kat rumah, I tunjuk face tu tak baik kan. Terpaksalah saya nak siksa, saya ambil sikit-sikit saya makan. And then I end up with memang dah sakit kat sini. Mata bahagian bawah ni semua dah jadi macam panda eh. Lepas tu I put on weight. I told to my mom, kalau macam ni je kejadian saya, nanti cepatlah saya akan jatuh sakit. Dekat satu takat tu Mina dah terasa macam pernafasan Mina terganggu. And then I told my mom I need to do something. Walaupun kita pergi jogging ni semua, I kata tak cukup. I need to do something untuk apa turunkan berat badan. Sebab memang doktor dah mengatakan sebab my parents, ayah saya ni memang diabetic patient. So doktor memang dah beritahu anak-anak Encik Sidam Baram ni possibilities are very high untuk jangkitan diabetic ni. Betul. So walaupun you all kata kita tak makan gula banyak lah ni lah tu lah, tak boleh. Need to take dua benda, kolesterol and then sugar level. So benda tu selalu duduk kat otak ni, dia akan kata dah jadi macam tu, alamak, alamak, alamak. So dari sana lah Mina start, Mina cari kat Azura and then inquire on the product. And then bila Mina, first Mina tak jadi member. As usual kat Azura tak force Mina. Saya beli set pertama, lepas tu masa saya nak beli set kedua tu, barulah kat Azura kata why not you join as a supervisor sekali je. Macam tu lah journey saya started. Mina, I rejoin balik saya pada tahun 2021. Mina, saya ada soalan. Ya. Yeah. Masa yang Mina beli kali pertama tu, Mina tak join lagi kan member? Mina dah rejoin balik sebab Mina ni as member kan? Ah betul. Tapi kali yang tapi masa Mina beli tu, Mina tak pakai ID. Pertama tu I beli dengan Kak Hazura lah. Second ni baru I rejoin. Berapa harga Mina beli? Mina beli member price ke Mina beli market price? Mina memang beli member price. Tapi bukan atas ID Mina lah. Atas ID. Tak ada. Tak ada, tak ada. Atas ID Kak Hazura I lah. I beli dengan Kak Hazura lah straight. And then lepas tu second tu baru Kak Hazura. Kak Hazura, I beritahu lah sebab I tanya dengan dia sebab saya ni memang member. So I tunjuk lah weekend akan ada satu card. I screenshot, I tunjuk dengan dia. This is my, I memang, I buktikan I tak tipu lah kan. I memang ex-member of New Image. And then dia cuba cross-check everything. Dia kata I punya dah expired. Kalau nak join balik, rejoin balik, kenalah redo balik semua dari pertama. I kata okay lah. So Mina, masa yang Kak Hazura propose tu, Kak Hazura kata jadi apa? Supervisor? Tak. Pertama kali tu Mina memang member jadi member lah. Tu why not, sebab nak guna consume kan. Okay. Mina jadi member lah sebab memang siapa nak siapa tak nak jadi member kalau dapat murah. Nak bayar extra memang tak nak kan. Okay. Sebab Kak Azura kata seumur hidup sekali je we gonna pay RM60. Betul, betul. So Mina fikir benda ni munasabahlah kan. Sekali je we gonna pay. So after that kita nak pergi beli barang and then kalau walaupun kita stop sekali setahun je benda tu macam nak renew kan. Kalau kita dah beli barang, I tengok plan tu okay, bagus. Lepas tu as usual Kak Hazura joinkan saya dalam breakfast club. Dia ajak saya pergi breakfast club. Di sana I jumpa Diamond executive Abang Nick, Kak Rina, Abang Syawal, ni semua geng-geng masa saya masuk lah. So I tengok cara persembahan mereka and then Mina fikirlah testimoni banyak produk ni guna banyak benda yang bagus untuk diri kan.
So at the same time, Mina planning memang nak beli untuk my mom sekali lah. Masa tu sebab mom dah datang kat JB, dia dah berhenti kerja. Bila buat blood test, mak doktor beritahu dah started untuk diabetes. My mom dah jadi macam orang kata apa, she's like not happy, you know. Yeah, yeah. Of why all of a sudden saya dah jadi macam ni? Dia terus, dia stop. Makanan yang paling kegemaran dia durian. Dia tak makan. Masa tu musim durian lagi. Dekat rumah tu mereka beli Musang King, everything. Depan depan dia, kita letak plate tu, kita makan. Kita offer dia, dia kata I tak nak. Mangustin dia tak nak makan. Dia memang kopi semua, kopi semua dia tak minum. So semua, mi kuning dia tak makan. Sebab my father is a diabetic patient. So kita tahu makanan apa adalah larangan untuk sugar drop kat body. So benda ni semua dia automatic stop. Bila pergi dekat doktor, dia dah worried. Dia worried satu je. Kita punya pancreas kan organ yang apa saturate sugar. Kalau sebab my father, pancreas memang tak kerja. Sebab itulah dia pergi dekat injection. Insulin. So dia dah worry sangat, dia pun akan ditolak ke kategori tu. I kata, mak tak payah worry. Benda ni benda kacang je kan. Kita tahu, kita dah bertahun-tahun tengok benda ni kan. So we know how to play on that. So I kata dalam ni ada milk powder. I kata ada milk powder, milk powder. Dia tanya milk powder apa? Boleh baik ke? Dia ada satu curiosity dekat sana. I kata alpha lipid. I beli satu tin, mak minum dulu, mak tengok macam mana. Experience yang paling Mina happy sangat lah. Walaupun Mina dapat turunkan berat badan, benda tu I ketepikan. I'm very happy sebab I boleh stopkan pengambilan ubat dia. Doktor apa sendiri stopkan tu? Apa dia ubat mak ke? Mak punya kalsium punya tablet kena stop. Okay. And then dia punya gastric stop terus. I'm very happy for it lah. Sebab 36 tahun masa Mina duduk dalam perut dia, masa tu dia kena gastric. So benda tu dah macam orang kata apa, I pergi mana-mana pun, even dah kita boleh tengok dalam testimony paper, Mina ada bagi rangkaian cerita dia. Pergi mana-mana dia akan cakap pasal budak ni lah, I kena apa gastrik 36 tahun pasal ni. I dah macam paiti sangat, pergi mana-mana macam I ni jadi tagline untuk dia. So I kata lepas ni I'm very happy benda ni dah tak ada dekat diri you. I'm very happy bila dia kata sekarang saya boleh makan benda pedas semua lah. Without saya nak bagi dia punya sugar level drop, tengok-tengoknya dia punya gastric yang cure first. So I'm very happy lah after that. Bagaimana dengan dia punya sugar level, Mina? Sugar level pertama, dia punya masa kita test dia punya blood test, yang memang dia punya reading 8.5. Yang normal biasa kita check tu 8.3. I kata, mak tak lebih pun daripada 10. Our dad memang lebih teruk-teruk, itu pun kita dah boleh turunkan. Why not ibu punya tak boleh? And then I think Amo know this better, right? Kalau kita pergi kat klinik, Amo tahulah doktor akan bagi ubat pertama untuk test, ubat kedua test. So di sana my mom dah macam shivering. So I as a daughter, I memang dah naik marah lah. Apa ni doktor buat macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu, I terus call kat klinik tu. I kata, my mom, exactly few days, timing yang sama, dia shivering, dia lose motion, and then jadi macam giddiness, dah tak boleh jalan. So, what's happening? Sebab ubat ni ke? I tanya. And then, they ask us to stop ambil ubat tu lah. And then, bila pergi jumpa doktor, doktor kata, okay, kita stop ubat ni, kita ambil ubat lain. Okay, balik rumah, my mom dah kata, I memang tak nak ambil ubat ni. I kata, mom, you cannot do like this. Sambil ambil alpha lipid ni, ibu ambil juga benda ni. Tapi dia degil, dia tak nak. Dia stop. Aside tu, dia dah stop. Sebab, macam mana pun doktor explain, our body, we only we know. Kalau kita makan macam mana, whether dia pening kepala ke, dia okay ke, steady ke, tak steady, diri sendiri yang akan tahu, betul tak? Okay. So dia kata memang tak boleh. I makan ubat ni, I rasa pening kepala, kepala sakit sangat. So I felt like
bila buat blood test dekat Cameron, doktor yang selalu check dia, dia kata organ awak semua okey. So kepala Mina fikir satu je, I tak nak due to this tablet, benda dalaman dia, organ lain semua akan jadi masalah berlainan tau. So I kata kat mom, okay, this month you stop this tablet, you ambil yang alpha lipid ni je you minum. So we go back to the clinic dalam satu setengah bulan lah. Dia ambil satu setengah tin, go back to the clinic, the doctor test balik dia punya sugar level reading. Doktor kata, cantik, makan ubat ni, tukar ubat dah kurang. And then I diam je lah, I tak nak cakap apa-apa dengan doktor tu, because almost like argument ready in the clinic, you know. Mm-hmm. You know right, some doctor kalau benda tu baik, dia akan accept. Sometimes dekat sana pun dia kata benda ni semua marketing punya purpose, so you can't take it. So Mina dah letak full stop lah. Benda baik, kenapa saya nak cakap dengan dia balik? So after that, saya nak dia sendiri keluarkan statement, okay, aunty, awak tak perlu makan ubat ni. So at the end, dia memang kata tak perlu makan lah. So I'm happy on that. Journey tu jadi macam tu lah. Okay. Orang macam cakap, so happy lah kan Abang Nash? Ya, saya memang happy daripada penurunan. I tak kira penurunan berat badan saya, sebab I still got the age. Sebab dia dah umur 65 plus, you know. Father dah tak ada. So, need to take care her. Kita masih ada umur kita. Kita ada masih timing untuk jaga diri kita. I fikir macam tu. So, okay lah. I buat satu benda yang baik untuk dia. Everybody is happy. My brother, my sister, everybody is happy. Sedang kita boleh stopkan ubat doktor. Kalau I tak salah, macam this month Mina ada recruit new members, betul? Ya. Yeah. Okay. Mungkin Mina boleh cerita macam mana aktiviti sebelum Mina recruit ni lah new members Mina. Macam mana sebenarnya Mina boleh berkenalan, apa yang Mina buat? I shorten up sikit benda ni first of all, I again lah, once again saya nak berterima kasih dekat Rachel, sebab kontak ni datang daripada Rachel. I tak nak macam I nak bergembira dengan saya je, tak boleh lah. Sebab bila Mina dapat berjaya recruit orang ni, The first person macam I tak tahulah dengan orang lain kan. For me, benda ni I call dekat Rachel, I beritahu cerita ni dengan dia balik. She's very happy with it. I tak tahu apa yang jadi antara Rachel dengan Mr. Syaril ni lah. Nama dia Syaril eh. So Syaril ni memang dia dalam FB dia tengah cari pasal produk SD2 kita lah. Itu yang diberitahu oleh Rachel kepada saya. So after their communication going on, and then all the sudden Rachel kenalkan pada dia macam ni ada seorang agent di JB. Dia ni orang JB, Syaril ni orang JB. So memang ada agent dekat JB. Rachel. So Rachel terus tanya dengan saya lah, kebenaran boleh tak Mina I bagi contact number you? I kata okay Rachel, no problem. Sebab dia kata dia nak beli barang je. Dia tak kata masa dia nak jadi member ke apa ke, apa pun dia cakap. Dia kata nak beli barang je. I kata if Rachel okay Mina okay lah dengan tu. Dia pun bagi contact number dengan Encik Syaril. So Encik Syaril, saya pun menunggulah sebab Rachel kata dia akan panggil pada bulan Disember. So I pun dah macam lupakan sajalah sebab orang tak panggil kan. Sebab I pun tak ada details dia semua. So, meanwhile, masa Mina macam, Mina kan like to cari strangers and then cuba share awak punya details semua kan? So, once Mina di JB, Mina ni dah berpindah lah. Tak ada duduk dengan rumah Abang Mohan lagi lah. So, bila Mina dengan ibu Mina dah pindah dekat tempat lain, dekat JB juga. So, masa saya tengah buat kerja tu, ada satu hari petang tu, ada panggilan masuk. Dia kata, saya ni Encik Syaril. Saya nak bercakap dengan Mina. Saya kata, ya Mina bercakap. Macam mana saya boleh bantu awak? Lepas tu dia kata, saya ni nak beli produk SD2. Oh, lepas tu Mina dah recall balik. Oh, ini ke orang yang daripada FB yang Rachel bagi tu? Mina terasa dalam hati Mina lah. Mina recall balik. And then Mina diam je. Lepas tu dia sendiri beritahu, actually dari FB saya pergi cari, adalah seorang nama Rachel tu, dia bagi nombor awak. Okay, dia dah cakap macam tu. Lepas tu Mina tanyalah apa yang dia nak. So dia kata dia nak beli produk SD2. And then I tanya, pernah soalan pertama Mina pada dia,
adakah Encik Syaril ni pernah guna produk ni? Dia kata dia tu memang guna produk tu. Di sana, for me, Mina happy because kerja Mina dah less. I tak perlu explain banyak. Betul tak? Betul? Kalau kita explain banyak pun, orang akan jadi confused. Okay, soalan pertama Mina, okay, dia okay, ex-user. Ex-member ke tu semua, I tak tahu. Dia ex-user. Lepas tu, I tanya, di mana awak pernah beli? Dia kata dia gunakan Shopee, Lazada. Okay. I dah tahulah dekat sana Mina nak guna point apa untuk cut-offkan benda tu. Dia sendiri beritahu dengan I, dia macam dah tak yakin beli dekat sana. Macam tak safe. Kenapa so, ya? Apa yang, sebab Mina tanya apa yang buatkan dia tak safe dekat sana, macam dia dah skip lah benda tu, dia tak jawab dengan Mina. So dia kata macam saya kurang yakin nak beli dekat sana, so baik saya beli dengan agent. Okay, so di sana, di sana pun I tak nak cakap apalah, saya dengar apa yang dia beritahu dengan I. So after I tanya dengan dia lah berapa kg yang dia nak menurunkan berat badan dia. Dia kata, I tanyalah kalau if you don't mind boleh tak beritahu dengan saya berapa kg awak ke ataupun awak nak kurangkan berapa. Because mesti orang segan nak beritahu kan, first time communication nak beritahu berapa kg tu. So I kata boleh tak beritahu berapa kg ataupun nak turunkan berapa. Dia kata more than 10 kg dia nak turun. So Mina dah fix dekat otak Mina lah berapa apa yang Mina nak showkan dengan dia. So dia kata memang dia nak beli produk, nak beli produk saja. So Mina katalah sekarang kalau Encik Syaril nak tahu, baru je company kita dah revise harga. So satu tin tu memang 199 lah Mina kata for member. If non-member 265. Dia kata aduh mahalnya. Dia cakap macam tu dengan I. I kata tak adalah Encik Syaril, kalau Encik Syaril jadi member it's okay what, 199 je one can tu. Lepas tu dia fikir jadi member kena bayar berapa tahun-tahun, dia tanya macam tu. I kata lifetime RM60 je awak kena dump. Sekali je keluarkan duit RM60 and then proses ni macam kalau dalam setahun yang akan datang, macam January ni you join, January yang akan datang, okay bulan 12 tu you beli produk satu lagi balik, dia akan renew lah, dia takkan expired. Okay, benda tu menarik untuk dia, benda pertama, lifetime RM60 je. Lepas tu kedua, Mina beritahu kat dia, kita ni ada insurance liability. 20 juta NZ lah Mina katakan dia. Benda ni dia tak tahu. Dia kata dia memang tak tahu. Sebelum ni dia pernah beli dekat online, memang dia tak tahu. Memang company ni ada bagi tawaran, satu tawaran macam ni dia tak tahu. So dia kata betul ke? Saya kata betul. Saya boleh tunjukkan. So Mina ambil lah slide yang selalu Abang Nick beritahu dengan kita. 6 jenis pasal company kita punya detail kan. So, betul. Certificate yang liability tu Mina WhatsApp dengan dia untuk tunjuk dengan dia lah benda ni memang benar. And then ketiga, Mina kata kalau Encik Syaril beri produk bukan sebagai pengguna saja, awak bukan spend duit je, awak memang boleh dapat duit, awak boleh cari makan daripada sana. Dia tanya dengan Mina balik, walaupun kita beli produk pun kita boleh dapat duit ke? Saya kata ya. Walaupun you beli produk tak buat bisnes pun memang boleh dapat duit. Serius ke? Dia kata. Saya kata serius. And then I kata dekat sana 5%, 10%, 15% if kalau nak buat bisnes as a supervisor manager dia punya 20-25% lah. Oh really? Dia tanya macam tu. Saya kata ya. And then the next point Mina beritahu dengan dia, benda yang tak ada dekat tempat lain. Dalam company ni kita ada program auto ship di mana contoh katalah Encik Syaril nak beli untuk 4 bulan saja Encik Syaril nak beli apa produk untuk slimming kan. Mungkin kadang-kadang ada setengah tu dia tak follow, ada setengah tu dia follow strictly. And then dia beritahu lah dengan saya, currently dia memang dalam keto punya diet lah. Tapi walaupun dalam keto punya diet, sometimes dia pergi function sini sana, memang dia kata, yulah kita tengok makan akan, kita tak boleh stop kan? So I beritahu dengan dia, okay kalau macam tu, company kita 6+1. Kalau contoh katalah awak beli 3 tin, awak beli 3, 3, 3, bulan yang ke-6 you akan dapat 6 tin.
Betul ke 16? Bukan ke free product tu dapat macam produk lain? Dia tanya. Saya kata tak. Dekat sini produk dengan produk ye you akan dapat. Kalau you ambil 16, you akan dapat 12 tin. Saya cakap macam tu lah dengan dia. Benda tu buatkan dia macam menarik. And then straight away dia without fail, dia cakap dengan Mina satu je. Okay, dia nak jadi member. So the next question Mina tanya dengan dia, dua choice lah. Adakah Syahril nak buat registration sendiri atau nak saya tolong buatkan? Kalau saya nak tolong buatkan, Encik Syahril kenalah bagi informasi peribadi sedikit. If you don't mind, you boleh bagi ke? Lepas tu dia kata dia nak buat sendiri. So saya pun bagilah link personal saya dengan dia. So without my knowledge, saya ingat dia akan buat on the spot. Tapi dia tak buat on the spot. After 2 days, 2 or 3 days lah, dia pergi buat. Dia pergi buat, 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 buat. Akhirnya dia tak berjaya. So dia screenshot yang terakhir tu, kalau dia dah ex-member kan tak boleh go through dah. Dia hantar dengan Mina. So Mina dah tengok benda tu. Mina dah tahu benda yang perkara sama, apa yang Kak Ju hantar dengan saya, benda tu lah dia hantar dengan I balik. So the next step what I did, okay, saya kata kat dia, Encik Syahril ni mungkin jadi ex-member. So why not kalau boleh awak providekan saya copy IC front saja you hantar dengan saya. So saya bagi dekat HQ saya untuk reset balik. So without fail dia tak tanya apa pun, dia hantar IC copy dengan Mina. Mina macam biasa email dekat kita punya customer support. So I mengatakan lah dia punya nama, IC number ni semua ada. So dia nak jadi member, so I nak check lah. Kalau dia dia ni ex-member, I nak dia kena reset balik. So company pun send email dengan Mina lah. Dia nak apa, upline baru punya name, number, and then mereka nak reset balik lah. So yang tu ambil dalam 3 hingga 5 working days lah. So I beritahu dengan dia, semua kita tak komunikasi melalui telefon, semua dalam WhatsApp. Saya screenshot email apa yang saya tolong buat untuk dia, saya hantar kat dia, dia tengok semua, dia kata okay, dia boleh tunggu. So once company beritahu benda dah reset, so I beritahu dengan dia, company dah reset, you the ex-member. So sekarang Syahril akan jadi member bawah Mina lah kan. So dia kata okay. So on the spot, dia dah buat semua. Dia bagi link, link yang saya bagi tu semua, dia masuk, dia dah buat register. Dia screenshot, dia hantar dengan member ID dia. Dia dah register. So I'm happy with it. I kata, masa tu ada voucher RM60 tu kan? I kata company sekarang ada tawarkan voucher RM60. So I screenshot benda tu, saya hantar kat dia. So dia beli produk. I tak, tak apa orang kata apa, never expected yang dia akan beli yang satu bulan punya tau. Dia mula-mula kata dia nak beli dua tin sahaja. And then dia kata dia nak go through kat dalam semua detail. I kata segala produk ada kat sana. At the same time Mina macam additional, Mina joinkan kita punya Resmax lah. After SD2 Mina explain dengan dia semua. Dia pergi kat dalam tu, dia nampak produk Fibermax. Dia kata apa ni from produk Fibermax? Ada lagi apa tu, strict, strict. Dia kata macam lah keto, punya, keto, 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 keto strict tu. Dia tak tahu keto apa benda strips. So I kata keto strict kita dalam dalam market, company lain memang tak guna style macam ni lah kan. Dia kata memang memang benda baru I nampak. So saya kata yang ni kalau Encik Syahril guna, Encik Syahril boleh tengok adakah pembakaran lemak berlaku dalam badan kita ke tak. Hari ketiga onwards kita kena check lah guna keto, keto stripe ni. So dia kata bagusnya kalau macam ni kita boleh check sendiri ke. Saya kata ya, kena check sendiri boleh tahu adakah kita ni kekurangan air, kekurangan minum air lebih ke, atau kekurangan ni ke, atau kita ni makan lemak banyak ke. So Mina bagilah chart explanation tu dengan dia. So dia kata eh bagus. And then dia kata Fibermax tu untuk apa? Saya kata keperluan fiber untuk body lah. Dia ada insoluble and soluble fiber kat dalam. So dia kata okay, dia dah purchase berjaya. Yang ni berlaku masa kita punya Chinese New Year holiday kan, company nak dah nak close kan. So dia pun tak inform dengan Mina. So dia dah buat cepat-cepat purchasing tu semua. So I kata kat dia, you should tunggulah sebab company nak cuti raya. So after raya tu baru mereka akan processing untuk hantar. So lepas dia terima, Mina follow up dengan dia lah.
dah terima barang ke macam mana nak guna. So dia dah kata dah terima barang, dia memang dah guna satu tin tapi bukan dengan disiplin lah, yo-yo balik. Sebab dia kata sebelum puasa memang dia masukkan duri semua banyak. Actually plan Mina memang nak bawa masuk dia untuk sharing lah macam mana dia guna. Sebab dia ada kata ada orang kata apa, perubahan sedikit lah. Sebab dia punya kg daripada cara yang dia cakap tu, memang Mina Mina kan aware dia tu more than 100 kg. So yang latest Mina sembang dengan dia tu, dia kata bulan puasa ni dia restart balik lah. Memang dia under keto diet. So Mina tak begitu banyak lah komunikasi dengan dia, buatlah macam ni, buatlah macam tu, you must follow macam ni, Mina tak kata lah. So apa-apa fact yang saya ada tu untuk keto diet, so yang tu saya akan share dengan dia lah. Macam tu lah perjalanan. So benda yang buatkan dia menarik untuk jadi member dalam ni, secara kesimpulannya, dapat free product, kedua dapat liability. Sebab Mina dah kata dengan dia, Mina dah kata dengan dia, strictly kalau beli dekat Shopee ke, Lazada ke, Amazon ke, Google ke, apa-apa, memang kalau terjadi tacut lah, kalau jadi apa-apa, company takkan, you tak boleh claim apa daripada company. Kalau you beli daripada agen-agen tertentu ataupun you jadi member sendiri, you ada, memang ada proof, you boleh claim. So he's happy with that. Satu, tak payah ada bayaran each year. So lifetime membership, dia happy. Kedua, dapat commission. And then at the same time, Mina adalah beritahu dengan dia. Kalaulah Syaril dah kuruskan badan Syaril tu, mesti ramai orang akan tertanya-tanya apa yang Syaril buat. So lifetime sekali je kena buat supervisor. So you kena spend money dalam 5K lah. Itu pun bukan sekaligus awak kena buat. Ada cara lah, saya kata dengan dia. Seriously ke? Dia tanya dengan I. Soalan tu balik. I kata ya. So, adalah. Recently ni dia ada tanya macam mana nak buat jadi supervisor tu, marketing plan. Dia ada tanya dengan Nina. So, harap-harap. Hopefully. InsyaAllah. Yeah. Don't give up. Almost there. Almost there. Don't stop. Yeah. Itu je lah perjalanan recruitment baru. Terima kasih. Sama banyak. All of us yang di sini dapat apa tu orang cakap, tangkap, you know, dia punya intipati apa yang Mina cuba sampaikan, apa aktiviti yang Mina buat, macam mana Mina terangkan, macam mana approach the prospect. Sebab ada soalan-soalan penting tau yang Mina guna. So itu yang kita kena apply lah. Setiap client prospect kita jumpa ni tak sama dia punya needs, tak sama soalan. Jadi kita tak ada script khas, tetapi kita kena tengok apa dia punya needs, macam tu. So dari situ kita guna pakailah apa yang Mina boleh share. Betul tak Bang Najib? Kena banyak mendengar lah sebab Ya betul bila... Abang Nej, baru Mina nak cakap benda tu. Sebab selalu Abang Nick kata kita kena less talk, kita jangan talk banyak. Kita kena dengar opposite person cakap apa. Kalau opposite person cakap apa, baru kita boleh apa orang kata apa, kita boleh lakarkan apa yang kita nak jawab dengan dia balik. Kalau kita keep on explain banyak benda, satu benda yang Mina boleh, sebab Mina sebelah orang kata apa, daripada background marketing side. So saya pernah buat indoor sales kan. So di sini Mina boleh katakan, kalau kita bebel macam ABC explain saja, orang yang nak benda tu pun dia akan kata saya tak nak dia lah. Bosan terus. Sebab sebab Mina selalu fikir kat otak saya satu je. Okay, kita boleh bagi pamphlet, kita boleh explain berjam-jam dengan dia. Sebab Mina guna masa dengan dia somewhere dalam 25 minit dalam phone tau. Talian dah putus, I call balik all together dalam 25 minit je. Mina macam rush, Mina sembang dengan dia. I tak nak bagi dia confusion banyak. Saya nak guna keyword saja. Sebab as we know, semua orang sekarang pegang internet dekat tangan kan. So hari ni kalau saya explain, dia tak nak saya, dia boleh pergi cari tempat lain. Sebab kalau kita key in Alpha Lipid ataupun SD2 dalam online, siapa ada hashtag dekat mana-mana pun dia boleh. Macam kita bazir masa, betul tak?
So di sini Mina akan cakap satu benda je lah. Kita kena listen apa yang mereka cakap. Banyak-banyak kena listen sebelum Betul. Kita nak beritahu apa yang kita nak. Kita memang nak, sebab kita nak bisnes ni, kita nak kembangkan network kita kan. So di sana kita kena listen banyak rather than kita cakap banyak. Betul. Okay Mina, yeah, kita banyak dah ambil apa tu iktibar dan pengajaran daripada Mina. Jadi disebabkan kita ada seorang lagi yang perlu kita temu bual, so kita nak ucapkan tahniah kepada Mina berjaya dapat rekrut seorang ahli baru, dan pada masa yang sama harap-harap apa yang dapat kita belajar daripada Mina ni kita dapat amalkanlah. Jadi kita nak terus pergi ke speaker seterusnya. Siapa dia? Okey. Ya, kita tak membuang tu, masa lagi. Ya. Sebelum tu kita minta izin dulu lah. Dos yang masih di sini boleh ke kita kita teruskan sedikit, ambil masa you all sedikit lagi boleh? Boleh ya? Eh? Boleh. Okey. So okey, tanpa kita membuang masa kita boleh. Jemput Selmy. Okey. Ratu Resmax, Selvi ada di talian. Hai Ratu Resmax, hebat. Hello. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Ni Ratu Spices, Ratu Resmax, berbagai-bagai ratu ni. Kita amat berterima kasih Selvi. Selvi masih ada bersama kita sehingga sekarang. Okay Selvi, kita nak cakap sikit dengan Selvi ni. Mula-mula tanya Selvi. Dalam bulan Februari ni Selvi yang paling tinggi, 3 orang ahli baru Selvi. Apa cerita? Apa cerita? Dengan t-shirt warna pink, baju color Resmax pula tu. Macam mana lah ni? Macam tahu je. Apa cerita Selvi? Apa rahsia di sebalik 3 orang ni dapat Selvi sign up? Cerita, cerita sikit. First of all, panggil V saja. V, okay, Miss V. Oh, okay. V, teruskan, teruskan V. Diperkenalkan lifeline ni daripada Kak Jah. New image ni Kak Jah. Daripada Kak Jah. We consume lifeline dululah mula-mula. Sebab sakit lutut. Okay, sakit lutut. We tengok produk ni kat kedai Kak Jah lama dah. Tapi tak tahulah. Tak pernah ambil. So, tengok Kak Jah ni aktif. Oh, aktif. So, tanya Kak Jah. Kak Jah, apa rahsia you? Kak Jah pun bagi lah. Lifeline satu. Try. Kalau tak jadi, Kak Jah bagi balik duit. Oh. Berani betul lah. Kak Jah, hebat lah weh. Berani. Yes. Jadi, apa jadi lepas tu? Lepas minum dia dalam seminggu, ada perubahan kaki semua. Rasa badan semua, pergi toilet pun sedap. So kaki sakit lagi tak selepas seminggu tu? Dia sakit tapi dia lain lah. Kita boleh rasa perubahan dia lah. Semakin berkurangan lah. Ya. Okay. Kalau jatuh mau lagi boleh tahan lagi sekarang. Boleh lagi kerja. Oh. Hebat tu. Baru itulah jatuh, berkesan. Okay lagi. Jadi selepas diperkenalkan oleh Kak Jah dan produk pertama V gunakan adalah Alpha Lipid Lifeline, dan V nampak banyak perubahan kan? Dari segi kesihatan V kan? Dan yang paling ketara, yang paling ketara adalah apa yang V rasa selepas guna Lifeline? Yang paling obvious lah. Dia memang rasa, nak cakap macam mana, ringan tubuh kita pasal kerja V kan pagi sampai petang. Then V ada gastrik sama kan, tak sempat makan ke apa kan. Jadi tambah dengan shake up. Lepas tu tambah dengan SD. Dan seterusnya terus jadi Wonder Woman ke macam mana V? Boleh jadi Wonder Woman lah, angkat 10 dulu. So selepas guna produk-produk tu, shake up, lepas tu guna apa lagi? Lifeline lagi apa? Mesti. Pagi mesti. Tiga tu mesti. Sekali saja. Dengan SD.
Dia kenyang. Jadi kenyang satu. Kemudian setelah beberapa hari dan minggu, ada dari segi perubahan dari segi berat badan ke? Banyak. Berapa kilo? Berapa kilo turun? We sekarang dalam 62-63. Oh. Turun tu banyak. Dulu 75 kilo. Ah. Itu banyak tu. Satu banyak. Pencapaian tu. Banyak. Kalau dulu. Masih, kalau dulu apa? Beza banyak lah. Ya. Itu yang orang tak percaya. Bila tengok V dengan bila dia orang tahu berapa umur V sebenar, dia macam tak percaya kan. Yang first tu, kita kata tahap level confident kita tu dengan umur kita sekarang. So bila berjumpa orang, tahap confident tu orang kata apa? Lebih tinggi lah. Macam bulan lepas kan V kelas speak, V confident kan. Sana banyak lah V belajar. Cara ekspresi kita, body language, macam-macam mana kita nak cakap dengan orang. Okay. Sesuatu yang kita buat tu level confident kita tu. Macam mana. Okay. Pasal produk that... kita ni, bukan produk cak ayam. International. Jadi kita boleh tu, orang yang kenal kita tengok tu, dia tegur kita dulu. Jangan cakap dengan dia orang. Macam jual barang produk murah, tak nak. Kat kedai memang tak buat macam tu. Orang yang kenal V, yang macam bulan Februari yang Samirul ni, dia consider kita kata seminggu tu dua kali dia datang. Dia kerja atas jalan je. Pasal dia kerja jual ayam KFC. Okay. Alright. Pakai ayam KFC. Jadi dia ni sibuk sangat. Tak ada masa. Dia tahu V consume produk ni semua apa. Last-last kali dia tanya juga V, Kak, kau lama apa muda, Kak? Macam mana ni, Kak? Saya pun gapa lagi. Resmi lah. Awak buat cepat, awak seni di mana-mana saja. Anyway, time, anyway. Semua boleh. Wheel saja, masuk mulut. Dia tu kena terlalu. Ambil, try, dia WhatsApp V selalu. Kak, Kak. Macam mana ni? Kak ada barang dok? Saya nak selalu-selalu ni. Ada apa yang ada? Tu tanya harga. Dia tanya harga. Tak kira ada dia. Tapi dia kata dia nak kalau boleh masuk member lah. Dia nak harga member. Tak apa saya masuk lah. Ambil dia selalu. Jadi, sebab, sebab dia kata senang. Lepas tu dia sedap dia kata. Dah berapa banyak dah dia beli dah produk ni? Kotak lah, sakat ni sekotak. Dan apa perubahan yang dia rasa tu, apa dia cakap dengan V? Dia cakap sedap lah, sakat ni dia kata sedap. Sebab jarang nak jumpa dia. Kalau dia mari kedai, V tak ada. Kadang dia ada. Macam tu, serik sama. Jadi, di situlah macam mana V dapat ambil hati. Dan siapa nama dia? Sirul eh? Amirul? Samirul. Samirul. Dan dia terus jadi ahli dan dia terus beli Resmax. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Dan itu yang dua orang lagi. Tak. Apa dia, V? V suruh buat order dululah. Buat order selalu ke apa dia tak nak. Beli selalu. Setengah orang tu dia. Setengah orang tu apa, V? Terputus. Dia tak sabar. Dia nak tahu Resmax ni tahap mana, sedap mana semua. Dia nak tunggu dululah. Nak tunggu kesan tu. Ya. Okay. Jadi pendek kata V, tiga orang tu semua bertemu dekat kedai lah. Dia orang kirakan macam yang Nopi tu pun kat kedai. Dia yang dia ni muka dia. Kenapa dengan muka dia? Memang teruk lah. Bintik-bintik hitam semua. Alright. Lepas jadi tu macam selamba je. Vitanya dia tu macam tengok dia muda. Selamba je vitanya dia. Kak-kak muka ni kenapa kata. Dia kata saya dah letih dah. Macam-macam produk, macam-macam ubat dah saya try. Lepas tu dia cakap, Kak cuba Resmax lah kak. Dia macam ni, terpinga-pinga lah apa benda tu. Tapi dia tahu produk Lifeline, dia tahu. Produk ni tahu, dia tahu.
Dia pernah dengar, dia pernah tengok. So, tak banyak cakap, tak banyak apa. Terus daftar, ambil selalu. Lifeline satu, Resmax satu. Ui. We ada follow dia, tanya dia. Dia kata ada perubahan. Dia kata lifeline, ah, dia boleh tidur, dia boleh toilet. Sedap dia kata. Body okay. Dia semua. Ah, lepas tu Resmax. Ah, dia cakap ada perubahan sikit muka dia. Ada ambil gambar tak sebelum ni? Tak ada lagi. Dia belum ambil gambar lagi. Tak datang lagi kedai. Oh, kena ambil. Tapi dia adalah gambar-gambar sebelum ni kan. Boleh lah buat testimoni. Boleh besar dia. Boleh. Dia ada. Mahal tu gambar dia. Oh, mana mahal gambar dia. Benda ni berterusan sampai bulan 3. Minggu lepas. Okay. Teruskan. Lepas we attend anak saudara punya kahwin. Hari Jumaat. Biasalah orang kenal we ramai lah. Saudara, jiran-jiran semua. So kat situ dah standby tunggu. Selfie belum datang ke? Orang jauh kan baru datang. Jauh yang cakap sekedar datang ke? Itu apa je. Pun kereta masuk rumah sekejap je kena tarik. Kenapa tu? Tanya, first tanya soalan. Jadi apa dengan awak? Awak main gym ke? Dia kata. Soalan kedua, awak umur berapa? Soalan ketiga, awak buang usus ke? Dia orang tanya. Ui. Jadi apa jawapan dia? Jawapan apa yang dia beritahu? We diam dulu, we senyum dulu. Lepas tu, orang tanya. Kan awak ada konsum apa-apa? Ha, we pun ada. Produk apa? Bukan cak ayam, international. Dia jawab dengan dia. Selalu dia kata, mesti mahal kan? Dia tanya macam tu lah dengan we. Lepas tu, dia kata, mahal tapi berbaloi. Tulis, mahal tetapi berbaloi. Awak tengok saya saja, awak dah tahu dah. Berapa lama dia tak jumpa we? 2 tahun. Dekat 2 tahun tak jumpa. V, saya ada soalan tau. Boleh? Punya transformation ni. Sebab, yelah, V consume breast mask, betul tak? Ya, yeah, lagi ketara. So, berapa box dah V minum? Consider 3 box. 3 box eh. So, saya rasa dulu, kalau saya tak salah lah, macam kita pernah zoom, memang transformation V ni orang kata 360. Ya, betul. Skin memang nampak betul. Sangat bersih. Muka pun bersih. Orang kata ni lah, nampak-nampak clean. Nampak clean tau. Dia macam tak kusam kan. Okay. Lebih muda. Baru 3 box. So 3 box tu dalam baru berapa? Dalam 220-660, betul? Yes. Kan, member. Dan kalau kita as a, itulah kita rank apa pun, kita masih dapat cashback kan? Based on kita punya rank. So, masih kurang daripada 660. So, sangat-sangat jimat untuk transformation fee ni. Apa yang Amor dapat daripada sharing V is more to testimoni diri. Betul tak V? Ya, betul. Testimoni diri, memang. Diri sendiri. Diri sendiri jadi marketing. Ya, diri sendiri jadi marketing. Tak payah macam... Kalau tengok tu macam... Eh, betul ke awak ni? Ha, kata betul dah. Saya pun tengok V tadi. Betul ke V ni? Aku ingat dulu macam bukan gini. Macam dalam gambar tu, dalam gambar tu. Betul tak? Dan sekarang lagi teruk. Dia orang... Congratulations, V. Anak lepas Amor. Dia keluar sekarang. Aduh. Amor. Ya, ya, Abang. Apa yang ni dengar cerita ni, maknanya dulunya ular bulu. Sekarang sudah bertukar. Menjadi rama-rama yang cantik. Aduh. Hebat. Semalam ada satu customer ni, mak saudara kaki pawi juga. Dia ni sibuk sebab dia tokeso kedai makan. Kedai makan,
hari-hari tak payah cakap lah, mulut dia ni, dia consumer wine lah, consider Chinese kan? Dia okay, consumer. Faham. Okay. Dia jumpa Wee dekat event kahwin tu lah. Aha. Dia pun, oi, dua tiga orang ambil wawancara, semua orang, tiga orang duduk ambil roadblock Wee satu meja. Tak boleh buat apa dah. Semua dia orang tanya soalan, banyak dia orang tanya. Lepas tu, dia tanya satu je, dia consume wine hari-hari. Lepas tu Wee cakap dengan dia macam ni, you minum wine 1,000 botol bersamaan satu sachet resmat kita. Hebatlah. Lepas tu dia kata betul. Kata seorang lagi cakap, tengok dia je lah, mesti dah jadi. Semalam dia ambil resmat satu kotak, SD satu tin. Tanya. V, sekarang V rank apa V? Manager je. Oh, tak lama ni. Lahirlah bros. Tak lama. Betul lah. Risau amor ni. Berang dah. Tak try. Gajah tak lama-lama. Tak lama lagi jadi diamond tau. Tak lama lagi. Hopefully. Betul. Sebab apa? Ni nak bagi tahu lah, kalau Amor perasan Amor, mereka-mereka ni kan macam tim daripada Kota Baru, tim daripada Sabah ni kan, termasuklah diri moderator saya yang bernama Marni Makatam ni. Dia orang telah start tau. Dia orang dah mengorak langkah, dah start bina momentum. So I believe, saya percaya insyaAllah, sebab tengok cara gerak kerja, cara attitude, mindset mereka-mereka ni semua ni kan. Kita perlu amati, observe dan kita cuba fikir dan belajar apa yang telah mereka buat. Dan kalau semua perasan, V dari dulu saya perasan cara dia cakap memang, cara dia bercakap memang confident. Tapi sekarang ni, dan cara macam dia cakap, dia dah macam, orang kata apa, super confident disebabkan super antioksidan datang daripada Resmax. V, mana you V? V ada lagi tak? Ada. Habis lagi, siap-siap buat V. Jangan lu keluar. Tak habis lagi. Sikit lagi. Okay V. Jadi V, V dah beli dah tiket royalty? Dah? Dah beli kan? Dah. So berapa ramai kali ni V bawa berapa? Sebab kita punya offer tu sampai besok tau, yang nak dapat 7 Rasmax session dengan 1 Immunfor tu. Dia nak supervisor dah, tapi dia tak boleh nak confirm sebab dia ada anak istimewa. Faham. Lah, jadi V kena tunggu jawapan dia. Nak jumpa dia pun susah sikit. Ya. Tapi pada masa yang sama, kalau V ada dalam V punya group tu kan, yang betul-betul yang orang kata apa, yang nak pergi dan V rasa memang I kena bawa yang sipulan A, sipulan B ni, memang I kena bawa because I nampak potential dia orang. Yang macam V ni, dia ada potensi. Memang dia ada sangat. Tapi memang dia ada anak istimewa, okay? So kena tak fikir apa. No worries. Sebab I rasa kita ada banyak cara di mana kita boleh bawa dia ke tahap puncak kejayaan. Tidak semestinya ini hanya satu cara saja. Tapi tak apa, no worries. Sebab insyaAllah dengan kita punya leadership daripada Abang Nik, Kak Rina tu semua kan, singgah aje lah. Angkat aja telefon dengan dia orang, tanya, nanti dapatlah jawapan. Kalau kata dengan umur V kan ni sekarang, dengan Z-Air tu, kita kata tak 5 tahun boleh tengok. We ada boyfriend umur 5 tahun. Yalah, yang bila jumpa dengan V tu, yang terus duduk telepok kat V. Yang V cerita tu. Betul tak? First look lagi dia cakap auntie cantik. So V, nanti kan, boleh tak V hadiahkan kami. gambar lama V dengan yang sekarang ni, kalau dapat dalam full orang kata full body lah, lama V dengan yang sekarang ni. Dah ada Abang Di dah masuk. Ya, tapi,
sebab macam tak berapa nampak sangat dia punya ni. Sekarang ni dia lagi cerah ni, lagi cerah ni. Ambil yang sekarang ni, ambil yang sekarang ni. Itu baru sekotak tu kan. Ha, ni kan tiga kotak ni, ambil tiga kotak ni. Jangan lama-lama, kami nak jual ni, kami nak jual. Jadi okey, V, disebabkan okey kita pun ada beberapa pengumuman yang kita nak sampaikan. Jadi V, ada tak pesanan kepada rakan-rakan kita, kami semua yang berada di sini malam ini, apakah V punya pesanan untuk kami? V pesan, Resmac, siapa tak try memang rugi. Dia memang the best, sedap gila. Lepas tu memang kita nak kata memang dia, produk dia memang the best. Dengar tu rakan-rakan. Amo, Amo ada apa nak tanya Amo? Tak ada. Senyum pun dah makin manis. Dah minum 3 box Resmac. So, tapi pada masa yang sama V, Resmac juga, tapi yang produk kita punya core produk tu, Lifeline tu semua masih berjalan seiring ah. Oh, masih. Seiring. Oh, mesti tak ada tak boleh. Bulan puasa banyak tak V, Lifeline berjalan bulan puasa? Bulan puasa nak kata tak adalah sangat sebab orang sibuk fokus pada masak dengan buah kurma. Okay. Tak apa. Tapi Resmac tetap jalan. Resmac memang jalan. Okay. Saya rasa sebab itulah you pakai t-shirt pun warna pink. Apa dia? Yang seorang lagi tu, yang dah lepas punya kes ni, mak daftar, order selalu Lifeline 2 tin, SD 1 tin. Pasimas. Dia duduk Pasimas. Mak dia nak. Lebih anak dia nak dulu. Mak dia kata tu nak tunggulah anak-anak dulu. Takut tak sempat. Anak dia nak. Umur dalam 20-an rasa. Anak perempuan dia nak. Sebab dia orang semua tubuh kasar. Tentunya we awak buang usus ke? Ay. Kata soalan ni semalam dia orang tanya. Ada sumpah bagai tanya. Dia kata sumpah tak ada. Memang produk kita, dia kata. Bagus tu V. Sekarang pun saya kena singkatkan, dah tak boleh panggil Selvi, kena panggil V. Masa pun mencemburi kita. Okay, Selvi, terima kasih banyak V. Dan kita akan teruskan, Amo, apa pesanan-pesanan penaja terakhir? Kita teruskan kepada kita punya pengumuman. Yes, teruskan, Amo. Okay, kita masih lagi promosi untuk K29 dengan Alpha Lipid Lifeline dan ada sekotak kurma. Apa dia? Dia punya tu apa lah? Mariami. Mariami. Favorite Kak Rina. Mariami. Okay, so masih boleh dapatkan sehingga 31 Mac. Ya, yeah, betul. Okay, Zack, seterusnya. Okay, apa ni Abang Nash? Ni Abang Nash yang kesukaan ni. Ni kalau you all tengok, dia banyak information. Okay, kita punya royalty akan datang adalah pada 20 April 2024. Okay, mulai sekarang, tiket dijual sampai 23 Mac. Okay, ini adalah early bird special. Early bird special maksudnya, bila anda beli tiket sampai hari terakhir 23 Mac, esok anda akan dapat 7 sachet Resmac, 1 botol EMU4 dan anda dapat buffet lunch. Okay, anda dapat buffet lunch. Jadi, tarikh akhir untuk anda menikmati tawaran ini, anda lihat di slide tu yang paling bawah yang ada warna merah. Free products bernilai RM326. Apa yang you dapat ni, makanan campur EMU4 campur dengan Resmax 7 sachet ni bernilai RM326, di mana anda hanya beli pada harga berapa? 100 berapa? 40 berapa? Amor? 148.
Betul kan? Betul. Okay. Jadi inilah peluang anda untuk rebut sebab selepas 23 hari bulan anda masih boleh beli pada harga tiket RM148 tetapi anda cuma hanya mendapat satu botol Immuforce sahaja. Okay. Jadi kita tak nak cerita panjang. Dah tertera di situ, tomorrow is the last day ke royalty ke-88. Okay, Amo, apa lagi kita ada? Apa lagi kita ada? Ceng, ceng, ceng. Okay, so untuk semua qualifiers dan upline-upline, sila remind anda punya business partner yang register pada bulan Februari untuk claim RM60. Sayang tu tak claim. Okay. Ya. Yeah. Dan sebenarnya kan, actually company ni sangat murah hati sebab dalam 100 PV pun dah boleh claim. Kira-kira satu team lifeline tu boleh claim lah. Betul tak Abang Najib? Ya, yeah, sebab yalah, kita dapat rebate, kita tolak lah kalau harga sekarang 191 kan sekarang? 111 kan? 191. Lepas tu bila you tolak RM60, you dapat berapa? You pay around... 130 lebih. Okay, seterusnya kita punya ada tawaran ke? Ada ke Zack? Habis dah. Zack? Habis dah. Terima kasih dan selamat malam. Okay, jom okay. Live semua. Jom tidur eh. Okay. Alright. So, Amo, kita rasa-rasa ngam-ngam jam tepat detik 12 malam. Kita pun tak sangka benda ni sampai berlatan 12 malam. Kita siang tadi beria-ia kan, Amo? Ya, yes, sebenarnya Abang Naj nak sejam je. Abang Naj, kita nak okay, sejam kita, je sebenarnya. Kita nak target sejam. Tapi, alright, kita akan buat yang terbaik the next time. Apa-apa pun, Amo. Ya, yeah, apapun, saya harap rakan-rakan kita semua. Ya, perkongsian daripada speaker-speaker kita. Untuk Amo personally, sangat hebat malam ini. Banyak yang Amo belajar. Thank you so much. So dari saya ucapkan terima kasih semua. Dan Abang Naj, mungkin sebelum kita mengundur diri, mungkin boleh panggil, boleh jemput kan, panggil lah jemput Abang ni untuk mungkin ya tutup kita punya Zoom malam ini. Okay, Amo sila jemput sifu kita. Ya, yeah, Abang ni dia masih ada. Abang ni, hello. Terima kasih. Terima kasih. Itu dia. Terima kasih, Nash. Terima kasih semua. Benik rasa malam ni satu perkongsian yang hebat. Banyak saya dapat belajar. Benik sendiri pun dapat banyak belajar. Terima kasih untuk semua. Dan Benik begitu berbangga lah dengan you all kerana you deserve. You all ni berhak untuk berjaya. Ya? Kenapa? Sebab you ada disiplin dan sekiranya you boleh fokus kepada rutin, disiplin dan rutin, insyaAllah sky is the limit untuk you punya pendapatan. Sebab di sini dia punya pendapatan jenis yang dipanggil serious, long term, residual income. Serious, long term, residual income. Itu dia bersifat jenis pendapatan macam tu. Apa? Maknanya dia income tinggi dan berterusan. Berterusan ni berapa lama? Kalau ikut pengalaman kami ni berpuluh tahun lah. Tak berhenti-henti income. Dengan izin Allah, maknanya rezeki. Pintu rezeki Allah ada di sini. Dan banyak. Banyak. 10 ribu, 80, 100. Dia tak ada limit. Yang melimitkan pendapatan kita ni hanya minta kita di sini. Sebab selagi kita boleh jual produk tu lagi banyak, kita boleh jual lagi banyak income. Kalau kita ada terlebih target, lebihan jualan pun setiap tin dikira di sini. So betul. Dia income dia unlimited kat sini. Mengikut pengalaman dapat ni boleh pergi 100, 200, 200 lebih boleh pergi di sini satu bulan. Ya? So apa yang Abang nak sangat daripada you all, grab this opportunity with both hands. Okay? Yeah. This is it. And don't miss it. This is it. And don't miss it.
Terima kasih semua. Assalamualaikum. God bless. Waalaikumsalam, Abang Nik. Thank you, Abang Nik. Yeah. So, alright. Okay, untuk diri Abang Naj, macam ni Amor, apa yang kita dapat ni semua, yang baik dari Allah, yang tak baik tu dari saya, tapi saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan moderator saya, Amor, atau nama Marni Makatam, kalau nak lebih glamour, Amor Love. Okay, dan juga pada masa yang sama, saya nak ucapkan terima kasih kepada kita punya speaker daripada Tina di Sabah, kepada Dina di Johor dan kepada V di Kota Baru, di Kelantan. Okey, tak lupa juga kepada Zack yang telah menyediakan slide presentation dan juga kepada Kak Mai. Amor perasan tak Kak Mai ada recruit satu orang ahli baru? Okey. Ya. Yeah. Pada masa yang sama, bila saya minta dengan dia, dia tak bagi kat saya maklumat tu tau. Dia terus selit aja kat dalam tu. Tapi apa-apa pun, kita happy sama beliau. Okay? Yeah. Sebab walaupun, okay, tak apa, saya pendekkan. Jadi seterusnya, kepada semua yang masih lagi bersama kita pada malam ni, terima kasih di atas waktu yang anda luangkan. InsyaAllah. Tapi alhamdulillah, Amor perasan tak Amor? Since the last time, since kali terakhir tadi, okay, I think masa Selvi punya, masa V punya time tadi kan. Tapi alhamdulillah lah, figura nombor yang participants tu masih 21 tau. Yeah. Saya masih sekarang ni saya macam suspend lah, sebab saya kata alhamdulillah 21. Saya takut saya dengan Abang Nas So kita tengok, kita takut dah macam ni nanti dah tinggal 10. Tapi apa pun memang kita tak akan panjangkan. Sebab lepas ni kita semua yang nak pergi more, nak pergi more, nak buat apa-apa yang patut, buatlah apa-apa yang patut. Jadi memang itu sajalah rasanya dari kita. Sebenarnya lama malam. Kalau kita ada masa lagi, kita akan buat lagi topik-topik yang menarik. Dan saya ucapkan terima kasihlah kepada Amor. Okay, bagi saya satu minit lah, sebab sebab yang Amor ni kan salah seorang daripada moderator yang ambil tugasan secara serius. Jadi sebelum tu Amor, kita ada buat Zoom sekejap petang tadi. So apa yang saya dapat daripada Amor ni kan, sebab inilah dia punya point yang dia nak cakap yang saya kongsi pada malam ni. Abang Naj, rakan-rakan kita ni yang datang masuk Zoom ni, dia orang meluangkan masa dia orang. So they sacrifice their time, dia korbankan masa dia orang. So kita kena usaha untuk sampaikan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang dapat mereka gunakan dalam jangka masa yang kita ada bersama mereka di Zoom. So apakah message yang kita nak sampaikan? Apakah, bagaimana kita nak bagi mereka sesuatu yang berkualiti? Okay, sebab tu ia menjadi satu membuka minda saya, di mana masih lagi wujud orang-orang di muka bumi ini yang menghargai mereka-mereka yang bersama kita pada Zoom malam ni. Okay, so itu sesuatu yang barulah. Tapi saya rasa apa yang ditonjolkan oleh Amor ni sebenarnya terbit juga di diri rakan-rakan kita semua yang di dalam Zoom. Sama ada mereka menzahirkan secara direct atau tidak, masing-masing yang tahu, sebab saya pun dah pernah mengalami perbualan lebih kurang yang sama. Jadi kita berharaplah tim daripada slide presentation akan cuba sebaik mungkin untuk memberi yang terbaik setiap kali kita berjumpa, insyaAllah. Sebab kejayaan anda adalah kejayaan kita semua. Sebab di New Image ni, kita tidak bergerak berseorangan ya. Sebab kita bergerak sebagai satu pasukan. Kita tak pergi jauh. Sebab tu kita pergi bersama-sama. Kalau nak pergi cepat, kemungkinan anda boleh pergi seorang diri, tapi tak semestinya anda akan pergi jauh sebab anda tidak ada sokongan kerjasama daripada kita punya team ni. Okay, sehingga kita
Berjumpa di puncak kejayaan, selamat bersahur, selamat malam dan selamat menjalani ibadah puasa hari yang ke-12 tak silap saya. Okey, terima kasih semua. Thank you dan semua. Kepada Amor, thank you so much. Thank you, Abang Naj. Thank you. Okay. Thank you, Zach. Thank you semua. Okay. Alright. Assalamualaikum. Good night. Assalamualaikum. Terima kasih, dan Amor. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semua yang setia bersama. Yeah. Especially. Allah bagi kelebihan kepada anda semua. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Bye kasih all. Banyak, Abang Nik. The best. Okay. Baik, boleh boleh les. Boleh. Jangan jangan stay on. Bye, Abang Naj. Abang Naj, thank you so much. Actually, Amor rasa macam cantik lah tiga-tiga speaker tu. Sampailah apa rasa kita nak sampaikan pada malam ni. InsyaAllah. Amor sebelum kita leave ni, Amor tengok Kak Mai punya komen. Kena tengok balik video Zoom malam ni. Tak sempat dengar dari awal tadi sebab ada customer nak urgent Alpha Lipid Lifeline. Sebab dia nak sahur sebab ada gastric. Itulah. Sambil Zoom pun boleh jual, ya? Betul. So, the sky is the limit lah. Macam Abang Nik cakap kan. Every day, you buat comparison dengan diri you sendiri. Okay, try to be better. Tapi tak apa, kita buat yang siapa terbaik. Siapa lagi 17 orang ni tak? Okay, Amor. Tidur. Amor tidur. Besok Amor kena kerja. Ah, tidak. Yeah. 7 minggu ni saya bekerja. Saya bekerja untuk New Image. Oh ya, lupa. Besok hari Sabtu, Amor. Amor, kita jumpa dekat Royalty. Apa dia? Kita jumpa kat Royalty kan? Kalau panjang umur ada rezeki kita jumpa. Macam Amor kerja je masa tu. Amor, dia 20th hari apa tu dia buat? Bukan Sabtu 20th. Ke tu? Ha, hari Sabtu okeylah. Ha, Sabtu. Amor kerja lah Sabtu. Oh, minta lah tukar cuti. Minta tukar cuti lah Amor. Tukar date. Nanti kita usahakan, ya. Jangan sebab, sedih. Sebab Amor kita... ada 1 bulan lagi, Amor. You ada another 1 month. Kalau kita datang, kita kena naik. Ya. Yeah. Tak kisah, Amor. Dapat, tak dapat, janji. Your presence, semua punya presence tu, kehadiran masing-masing tu penting. Ya. Yeah. Tapi apa-apa pun, datang jangan datang okay, seorang. Abang Naj. Saya kan sebenarnya saya nak mengidam Abang Naj naik bronze ni. Saya malas dah tengok Abang Naj punya title kat tepi tu, manager. Ni sebenarnya Amor. Sebenarnya Amor bukan Amor seorang tau, Amor. Yang dah jadi boring. Jadi apa yang kami boleh bantu ni supaya Abang Naj rank up ni lagi? Sebab ramai yang dah boring dah. Habis asyik manager. Asyik manager. Apa kami boleh bantu ni? Yang tu kita kena PM tepi sebab waktu sekarang sudah 12 tengah malam. Saya hanya menemani 14 orang ni. Iya, yeah, tak apa. Nanti dia bawa ke sahur nanti. Saya tak kisah sebenarnya sebab malam ni saya berbuka kat rumah kakak saya di Bangsa. Jadi saya mau gunakan bilik di bawah. Dan sekarang ni saya nak kena pack my stuff dan bergerak balik ke Kota Damansara. Itulah kan. Tapi tak apa. Ini adalah orang kata apa, lumrah kan. This is part and parcel daripada kita punya kehidupan kita. Susah senang kita jalani bersama. Tapi yang nak capa yang saya perasan hari ni kan. Mostly kan. Semua teman-teman lemak Amor dalam bisnes ni yang tak stop lah, yang tidak stop. Walaupun slow progress tapi never stop. Amor dah nampak dah diorang punya start dia punya momentum tu. Enjin dah panas kan? Ya, yeah, dan orang kata dia dah macam makin rancak merekrut, makin rancak menjual. Tak lama. Dia kalau meletup kali tu, Abang kata, banyak sangat di sekali meletup dia. Tapi, Amor,
Amo rasa Amo punya statement tu kan, Amo punya statement kata Amo dah nampak dia orang dah mula panas bergerak tu kan. Apa punca dia? Apa punca dia yang buat dia orang dah mula bergerak lah? Punca tu aku tak sure lah punca dia. Dari mesti dia ada motivate. Orang kata diri sendiri memang ada motivasi dia nak capai apa, betul tak? Betul, tapi mesti ada dia punya catalyst pun mungkin. Kan, mesti ada sesuatu. Yelah, mungkin dia dapat apa cerita? Kami nak tahu. Aku tak tahu, cuma awak nampak di kalangan tim kita ni yang Amor dah kenal lama. Macam cakap, nampaklah dia punya perubahan tu. The stage dia dalam bisnes ni. So, saya pun doakan semoga sahabat-sahabat saya dalam PMH ni rank up cepat-cepat dan dimurahkan rezeki. Amin. Ya, memang itulah harapan semua orang. Ya, kalau apa-apa pun kita nak buat yang terbaik. Tapi insyaAllah Amor, insyaAllah. Jadi dengan orang kata apa, rakan-rakan kita yang selalu nak membantu ni kan, betul tak Amor? Kita rebutkan peluang, kita kena selalu berjumpa, selalu bertukar-tukar pendapat kan. Sebab macam Amor pun, Amor orang kata kadang-kadang kita hilang idea juga. Nak start aktiviti tu, so melalui perkongsian. Jadi apa kata besok pagi kita ramai-ramai masuk breakfast club. Sekiranya ada breakfast club, kita masuk. Betul-betul. Kalau ada, kita masuklah. Tapi bagi rakan-rakan yang berpuasa, tak ada makanan, tak ada minuman, breakfast club, kita cuma halua telinga, halua mata. tapi lagi satu, Amor. Amor jangan layan amanat sangat, Amor. Nanti memang berpanjangan. Anyway, Amor. Ini sebenarnya saya menemankan 14 lagi ni. Adakah mereka pergi ataupun bolehkah kita tutup Zoom ni atau mana? Ni Amor, saya tertarik apa yang Amor cakap tu kan. Sebab kita kena berbincang kan. Kita apa tu berkomunikasi kan. Pada masa yang sama kadang-kadang kita macam kehilangan arah, kita kehilangan tujuan kan. Pada saya lah ni, saya cerita untuk diri saya sendiri ya, sebab saya tak nak kaitkan dengan yang lain. Jadi pada saya apa yang saya dapat. Ya, apa dia? Si counseling ke ni? Tak, bukan sesi counseling. Cuma ada lagu rau. Tak ada, cuma saja nak beritahu yang kadang-kadang macam saya sendiri, sebab kita tidak ada plan. When you fail to plan, you memang plan to fail. Sebab kita tidak ada nak rujuk balik. What is it, apa yang perlu kita buat? Dalam apa-apa pun lah kerjaya. Apa yang kita nak, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak capai, apa target kita kan. So, tidak hanya orang kata apa terhad kepada career atau kerjaya ni, image, apa-apa pun. You buka business apa-apa pun, kalau you do not have a plan, so why are you in the business kan? Kalau tanya diri balik sendirilah. Tapi tak apa, ini orang kata apa sentuhan-sentuhan lembut ajalah kan. Tapi kadang-kadang bila kita ni Amor, bila kadang-kadang some of kita punya rakan-rakan, dia orang lagi brutal. Dia orang tak cakap belapik, tak cakap belapik. Dia orang cakap kau-kau. So kita kena orang kata apa, be realistic lah. Orang kata apa, kita kena tebal sikit lah kulit kita, macam pakai Kevlar lah, macam kalis peluru kan. So tak boleh macam tisu Kleenex sangat lah. Walaupun kadang-kadang rasa macam lebih-lebih lagi dalam bulan puasa ni kan. Kadang-kadang dia orang cakap sebenarnya orang putih kata tough love lah kan. Tough love. Dia orang sayang kat kamu. Tapi cara dia orang tu sebab ni tak boleh ni. Aku tak boleh berlembut dengan si budak ni. Aku kena macam tersergah sikit. Kena sergah sikit. Tapi bila kau jatuh aku sambut lah. Jangan macam video yang Kak Rina hantar tu kan. Nak sambut-sambut. Dia pergi jatuh ke depan. Siapa nak bisa? Itu bukan jatuh, itu terjun namanya. Orang suruh jatuh. Ya, benar. Okeylah Bang Naj.
Okay, good night. Good night. So, good night semua. Thank you menemani saya dengan Bang Naj bersembang. Saya left dulu. Good night. Okay, saya pun sama juga. Okay, good night. Assalamualaikum semua.